Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSC, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Yang terhormat Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman, MSC, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Yang terhormat Insinyur Muhammad Wasis Wildan, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Yang terhormat Dr. Engineering Insinyur Ahmad Sarwadi, MEng, selaku Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gajah Mada. Yang terhormat para narasumber sekalian, very good evening in American time, Professor Christopher Silver, College of Design, Construction and Planning, University of Florida, USA. Hi, Prof. Chris. Yeah. Yang terhormat, Profesor Dwi Korita Karnawati, Profesor di Universitas Gajah Mada, sekaligus Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Yang terhormat, Insinyur Bernardus Wisnu, MSC, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, and Associate Professor Rianti Jalanti, PhD, Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division, ASEAN Secretariat, serta Bapak-Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dan bertatap maya untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, pagi ini perkenalkan saya Tri Mulyani Sunar Harum akan menjadi pemandu acara seminar online Urban Research Forum. Hadirin yang berbahagia, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajah Mada yang berada di bawah Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik menyelenggarakan Urban Research Forum yang menjadi platform bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan birokrat untuk berbagi dan memperkaya pengetahuan serta pengalaman seputar transformasi perkotaan. Kegiatan utama dari Urban Research Forum ini adalah serangkaian seminar online yang dilakukan di tahun 2020. Adapun tema yang diusung adalah Sustainable Urban Transformation in Indonesia Towards Indonesia Emas 2045. Seminar-seminar online ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Adapun seminar online yang diselenggarakan di bulan Oktober ini merupakan seminar ketiga dari Urban Research Forum yang mengusung tema khusus, yaitu Climate Change and Disaster Implications for Indonesian Cities. Bapak-Ibu sekalian, dapat kami informasikan bahwa peserta yang mendaftar pada seminar online ini sudah mencapai kurang lebih 700 orang, sehingga mohon maaf jika sebagian dari Bapak-Ibu harus mengikuti siaran langsung melalui kanal YouTube MPWK UGM. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara seminar pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UGM, dilanjutkan dengan sambutan, dan pemaparan materi oleh pembicara utama dan juga pembicara tamu, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab, dan terakhir penutupan. Bapak-Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UGM, para hadirin dimohon berdiri. Di sana kau aku
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan bahwa Bapak Ibu sekalian dapat menyalakan video karena seminar online ini kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube MPWK UGM, tetapi mohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Insinyur Muhammad Wasis Wildan, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Dekan, waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami menghormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakilkan atau diwakili oleh Bapak Dirjen Perubahan Iklim, Bapak Dr. Ruwanda Agung Sugardiman, yang kami hormati para pembicara Urban Research Forum hari ini, yaitu Prof. Christopher Silver, dan Prof. Dwi Korita, ada Dr. Rianti Jalanti, dan Bapak Insinyur Bernardus Wisnu. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Bapak Dr. Ahmad Sarwati. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Prof. Bobi, serta para hadirin peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita ya di dinas kita masing-masing. Dan pagi ini kalau di tempat saya itu dalam keadaan mendung atau bahkan hujan ya. Dan mudah-mudahan ini tidak merepotkan kita dan hujan ini menjadi rahmat bagi kita semuanya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita sejak bulan Maret yang lalu, sehingga sudah hampir 7 bulan lebih, ya, hampir 8 bulan, namun demikian kami mengapresiasi kepada panitia, kepada program studi magister PWK yang dipimpin oleh Prof. Bobi yang tetap dapat menyelenggarakan seminar ya, Urban Research Forum pada pagi hari ini. Ya. Meskipun dalam keadaan yang serba terbatas, namun alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ini tidak menjadi kendala dan kita tetap dapat mengadakan seminar, forum diskusi secara online. Ya. Meskipun kita tidak dapat hadir secara in person atau secara langsung. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yani ya bahwa forum ini adalah acara bulanan ya. Jadi kami sangat mengapresiasi pada program MBWK yang mengadakan program bulanan ya, biasanya di hari Selasa pekan terakhir setiap bulan, dan ini adalah pekan yang ke atau seri yang ketiga yang berkaitan dengan tema-tema yang berhubungan dengan transformasi perkotaan. Nah, sehingga di dalam setiap forum saya lihat lumayan banyak yang hadir ya, bisa menembus ratusan, tadi disampaikan 700 orang lebih sudah mendaftar, dan di sesi kedua kemarin bahkan hampir 1000 mungkin yang mendaftar. Jadi luar biasa sambutan dari Bapak-Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita kepada perkotaan sangat besar ya. Jadi pertumbuhan bangsa kita yang demikian pesat, mau tidak mau memang kita akan berhubungan dengan perkembangan kota yang demikian pesat. Nah, sehingga hadir pada hari ini para pakar ya, para tokoh di bidang masing-masing, dan juga saya lihat dari peserta itu hadir dari para akademisi, dari para praktisi, birokrat, dan juga mahasiswa. Sehingga mudah-mudahan saya yakin forum ini akan sangat bermanfaat bagi kita ya untuk memberikan kontribusi solusi bagi masalah-masalah perkotaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ya, topik yang diangkat pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan perubahan iklim dan atau dampak perubahan iklim dan bencana
terhadap perkotaan, ya khususnya di negara kita. Saya rasa satu hal yang apa namanya kita pahami bahwa perubahan iklim dan bencana itu nampaknya akan selalu hadir di sekitar kita. Ya. Satu hal yang unavoidable, tidak mungkin kita hindari. Tetapi kita sebagai manusia telah diberikan bekal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemampuan untuk mengantisipasinya. Sehingga dengan berbagai ilmu yang kita kembangkan, saya yakin dengan perubahan iklim maupun bencana yang tadi hadir, ya, kita akan berusaha untuk meminimalkan dampak itu dan juga meminimalkan jumlah korban akibat dari bencana dan perubahan iklim. Nah, saya yakin pada diskusi hari ini akan memberikan banyak sekali manfaat, ya, ilmu dan sharing pengalaman dari para pakar, dan saya yakin akan bermanfaat juga bagi masyarakat kita di dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim dan bencana yang ada di sekeliling kita. Nah, terakhir kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu, ya, di tengah kesibukan Bapak-Ibu sekalian untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Dan juga kami sampaikan apresiasi kepada Pak Kadep, Pak Kaprodi, serta seluruh panitia yang sudah mengarrange acara ini, dan juga seluruh partisipan yang juga ikut mendukung acara ini, sehingga acara Urban Research Forum yang ketiga ini dapat berjalan dengan sukses. Dan terakhir, sebagai penutup, tadi dipesankan untuk membuka acara ini, maka saya selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan acara Urban Research Forum dengan resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf, dan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Dekan. Kami menghaturkan selamat melanjutkan kegiatan Bapak yang lainnya yang sudah diagendakan. Maaf, saya izin mau rapat senat. Yeah. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita memulai acara seminar online ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para pembicara, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab. Acara inti ini akan dimoderatori oleh Profesor Bakti Setiawan yang juga akrab dipanggil dengan Prof. Bobby, yang saat ini adalah Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM. Beliau ini merupakan inisiator utama dari kegiatan Urban Research Forum. Langsung saja saya persilahkan kepada Prof. Bobby untuk memandu acara inti kita pada hari ini. Silakan. Baik, Bu Yani. Selamat pagi, Ibu dan Bapak-Bapak, khususnya Bu Menteri yang diwakili oleh Pak Dinsen, Pak Ruanda. Selamat pagi. Good morning, everyone. Pak Chris, how are you doing? Not good morning, but good evening, ya. Mungkin karena malam hari di United States, ya. Tapi Pak Dirjen, luar biasa. Terima kasih atas undangan kami, dan terima kasih juga waktunya Pak Dirjen, Pak Ruanda, Ibu Bapak-Bapak. Ini satu acara yang luar biasa dengan tema yang juga penting, luar biasa. Tapi tadi Pak Wasis sudah menjelaskan kota di Indonesia akan menjadi faktor penentu penting di dalam pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Diprediksikan bahwa dalam 15-20 tahun mendatang, 3/4 penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Maka kota akan menjadi faktor kunci di dalam menjamin pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, di dalam tema URV yang ketiga pagi ini, Pak Dirjen, saya informasikan kita punya cita-cita luar biasa, Pak Dirjen, Sustainable Urban Transformation in Indonesia, Pak. Toward Indonesia Emas 2045, Pak Chris, we have very ambitious target, Pak Chris.
Sustainable Urban Transformation Indonesia 2045, 100 years of Indonesian independence. Yeah. And we started, Pak Chris, this URV on August 18, yeah, ulang tahun kemerdekaan. And tomorrow there will be Sumpah Pemuda, Pak Chris, you know, Pak Dijen. Jadi ini kita membuat momen-momen yang luar biasa dengan harapan, dengan semangat dan optimisme bahwa pada tahun 2045 mendatang Indonesia akan menjadi negara yang besar, kuat, tapi juga berkelanjutan. Pagi ini saya kira kita akan mendengarkan satu isu yang luar biasa mengenai climate change and disaster. Tadi Pak Deka sudah menyampaikan. Dan tanpa berkepanjangan, Pak Dirjen mewakili Ibu Menteri, kami ingin mendengarkan paparan Kementerian KLHK tentang Indonesian Commitment sejak Paris Agreement dan sebagainya sampai pada implikasinya pada kota-kota di Indonesia. Kami langsung saja, Pak Dirjen. Terima kasih, matur nuwun, tapi terima kasih atas waktunya. Pak Dirjen, kami siapkan langsung paparannya. Ya, terima kasih Profesor Bobby. Ibu Menteri menyiapkan sambutannya dalam bahasa Inggris. Saya akan membacakan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, salam sejahtera bagi kita semuanya. Excellencies Profesor Christopher Silver, College of Design, Construction and Planning, University of Florida in USA, Profesor Dwi Korita Karnawati, Head of Meteorology and Geophysics, Climatology and Geophysics Agency of Indonesia, Dr. Rianti Jalante, Assistant Director, Head of the Disaster Management and Humanitarian Assistant Division Asian Secretariat, Insinyur Bernardus Wisnu, Master of Science, Deputy for System and Strategy, National Disaster Management Agency, and audiences that I'm proud of it. First of all, we hereby convey an apology from Mrs. Siti Nurbaya, Minister of Environment and Forestry of Indonesia, who was unable to attend our meet this morning to deliver a speech and presentation related to climate change and disaster implication for Indonesia cities, and to assign me to represent her. Ladies and gentlemen, Indonesia is comprises of 34 provinces with 416 districts and 98 cities, with a population more than 250 million people. Indonesia is the fourth most populated country in the world, with 53.4% of its total population living in urban area. Cities function as integrated system, consisting of many closely interlinked sector of economic activity and type of infrastructure. The evaluation of economic impact begin by identifying and estimating direct economic losses at the sector level. But these direct losses can be amplified by spatial or sectoral diffusion into the wider economic system, causing significant systemic losses that depend on complex interaction across a range of different economic factors. As a result, direct losses are only a fraction of total economic losses. Indirect losses also need to be estimated. To carry out a complete assessment, local co-benefit of adaptation and mitigation should also be taken into account. Building a climate resilient city is a challenge in facing the risks of climate change in the future. The impact of climate change has become increasingly more dangerous and require serious and immediate action, particularly when occurring in dense populated area. The United Nations recorded in 2014 that 54% of the world population live in urban area, and the percentage will be increased by 66% in 2050. The loss of life and property if disaster happen in the city will be immense.
not to mention an indirect impact which can lead to rapid increase in immigration, decreased availability of natural resources, impoverishment, and reduced lifespan of infrastructure. Therefore, besides implementing mitigation effort to reduce the emission of greenhouse gas and cause climate change phenomena, Indonesia must also build the capacity to adapt to its geographical condition and address the development issues and challenges arising due to climate change. Such effort must start in the city with a high number of population and which will be affected by climate change the most. Urban climate change resilience consists of three elements. These are cities, climate change, and resilience. At the city level, urban climate change resilience can be interpreted as a disaster risk reduction, community capacity building, ecosystem restoration, and other city development effort related to managing climate change risks that threaten various developmental sectors. To reduce the risk and impact of climate change, in order to increase climate resilience, the response that needs to be done is to make the climate change adaptation effort through the strengthening and developing strategy to anticipate the impact of climate change and implementing them so as to reduce negative impact and take positive benefit. On other hand, climate change mitigation efforts are also needed through activity to reduce greenhouse gas emission, mainly in the five sector categories, namely the agriculture sector, forestry sector, industrial sector, energy sector, and waste sector. The priority of climate change adaptation and mitigation action need to be continuously mentioned, monitored, starting from planning and implementation to monitor and evaluation. Therefore, integrating climate change adaptation and mitigation action into a regional development planning is very important to guarantee the budget, implementation schedule, and the parties involved in it. Ladies and gentlemen, Indonesia's commitment to climate change has been started in the Indonesia nationally determined contribution and was submitted to UNFCCC in December 2016. Regarding climate change adaptation, Indonesia NDCs stated that the goal of the climate change adaptation in the medium term to 2030 is to reduce risks to climate change adaptation through strengthening local capacity, improving knowledge management, strengthening convergence between climate change adaptation and disaster risk reduction, and the application of adaptation technology. The strategy approach taken is to consider the condition of the landscape or ecosystem, raise the best practices, mainstreaming into the development planning, and encourage the achievement of climate resilience related to the food, water, and energy. And the National Development Plan medium phase, 2050 until 2024, climate change adaptation action is placed in the sixth national priority, namely building the environment, improving disaster resilience and climate change, with the policy direction of increasing disaster and climate resilience through strengthening convergence between disaster reduction and adaptation to climate change. Through the Climate Resilient City Development Program, it is hoped that it can help cities adapt and transform in facing the challenges facing city today and help prepare for the expected and unexpected. To increase the sustainable of urban transformation in Indonesia, it is necessary to look at the city in the holistic manner to understand the system that shape the cities and the interdependencies and the risks that may occur. By strengthening the structure that underlies cities and better understanding the potential risks faced,
city can improve the welfare of their citizen. Of course, by involving various stakeholders to understand the context holistically. We appreciate and express our gratitude to the Master Program in Urban and Regional Planning, Department of Architecture and Planning, Faculty of Engineering, Gajah Mada University, for initiating this webinar. It is very important and urgent amidst the threat of impact and risk of climate change that we face today and in the future. We also thank to all of the panelists who have been willing to share their experience in this webinar activities. Hopefully, this webinar will convey, enrich our insight on the need for resilience in urban areas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Wow, tepuk tangan, applause for Pak Ruanda to represent the Ministry of Environment and Forestry. Terima kasih Pak Ruanda, Pak Chris. Very interesting and show the commitment of Indonesia to climate change and also the fact that cities will contribute very important to the sustainable development Indonesia. And that's relate Pak Ruanda to the NUA di bidang perencanaan kota, kita punya the new urban agenda. Part of the SDG program, especially number 11, to make sure that cities should be developed sustainability, resilient, safe, and also inclusive. Yeah. Tapi menarik Pak Ruanda, di dalam the new urban agenda itu, semangatnya adalah memaksimalkan opportunity ya, dari urbanisasi. Dan inilah menjadi sangat penting peran kota di dalam pembangunan berkelanjutan. Pak Yani, biasanya meskipun keynote dari menteri ada diberi kesempatan 1-2 penanya ya Pak Ruanda, bisa ya Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Yani, biasanya yang sudah ada di chatting 1-2 pertanyaan saja. Ya, sepertinya ini masih belum ada yang tanya, mungkin saya yang akan bertanya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak atas paparannya tadi Bapak. Mungkin yang akan saya tanyakan ini dengan kaitannya dengan tema besar Urban Research Forum ini. Jadi bagaimana kira-kira upaya-upaya mitigasi terhadap perubahan iklim atau upaya untuk pengendalian terhadap climate change di Indonesia ini berpengaruh terhadap transformasi perkotaan yang ada di Indonesia itu sendiri, Bapak. Jadi mungkin bisa diberikan pemaparan. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Bovi. Ya. Terima kasih. Tadi di sambutan Ibu Menteri disampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya dari 5 sektor utama. Kehutanan, kemudian energi, industri, kemudian pertanian, dan limbah. Nah, dari sana kita bisa melihat semuanya itu mungkin yang 4 sektor lain kecuali kehutanan ya, ini adanya di kota semuanya. Ya, aktivitas manusia adanya di kota semuanya, dari transportasi, energi, waste, ya itu semuanya adanya di kota. Nah, bagaimana kita bisa mentransfer, tadi Pak Profesor Bobby mengatakan bagaimana transformasi ini bisa dilakukan di dalam urban area ini sehingga betul-betul bisa berkontribusi di dalam penurunan perubahan iklim ini. Salah satu contoh yang mudah adalah bagaimana publik ya kita arahkan untuk bisa menggunakan public transportation misalnya. Ini akan sangat mengurangi sekali penggunaan fossil fuel dan ini akan menjadi target kita ke depan. Di dalam RUEN juga sudah ada bagaimana kita bisa memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang targetnya 23% energi baru terbarukan sampai 2023 atau 2024 ini. Sehingga artinya apa? Bagaimana kita bisa menata kota ini? Salah satu contohnya yang mudah sekali beberapa kota sudah melakukan itu adalah melakukan upaya waste to energy. Jadi bagaimana merubah sampah limbah di perkotaan itu menjadi energi ini. Ini di beberapa kota besar sudah dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan ini akan mengurangi konsumsi fossil fuel juga. Artinya upaya-upaya kita bisa menggerakkan masyarakat publik di urban ini, itu akan memberikan
kontribusi yang nyata pada penurunan gas rumah kaca Indonesia. Mungkin itu Mbak Yani, terima kasih. Terima kasih Pak Ruanda. Terima kasih banyak Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ada Pak Bobby. Ini, Pak. Oh, ada, silakan Mbak Yani dibaca. Ya. Satu atau dua lagi. Ada satu pertanyaan, ini dari Bapak Mutakin. Mumpung ada Pak Ruanda ini. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Mutakin dari Universitas Islam Riau. Bertanya terkait dengan Omnibus Law yang saat ini sedang marak dibicarakan. Bagaimana prediksi dampak lingkungan hidup mendatang jika AMDAL ini sedikit dilonggarkan? Ini mungkin secara tidak langsung juga terkait dengan upaya penanganan ini ya, perubahan iklim. Ya, silakan mungkin Pak Bobby ya, langsung. Mungkin membacanya kurang detail ya. AMDAL tidak dilonggarkan ya, ini malah diperketat untuk itu. Jadi intinya untuk industri besar, AMDAL tetap dilakukan dengan lebih dilihat kriteria indikator mana yang akan lebih diperdalam lagi. Jangan khawatir, kita akan tetap menjaga lingkungan kita. Karena itu amanah undang-undang ya, pasal 28 huruf H menyatakan bahwa negara menyediakan lingkungan yang baik dan sehat untuk publiknya, untuk masyarakatnya. Jadi ini menjadi amanah bagi kita semuanya, nggak mungkin kita akan mencederai dari amanah yang ada itu. Ya. Terima kasih. Pak Dirjen, ini didengar oleh 382 peserta plus YouTube Pak. Ya. Jadi penting ini informasi pada publik yang sering misunderstanding ya mengenai ya. Undang-undang Cipta Kerja. Satu lagi mungkin Mbak Yani masih ada tuh. Ada satu lagi dari Bapak Hairu AR dari UMM. Bagaimana strategi kementerian untuk tetap menjaga komitmen lingkungan di ibu kota negara baru di Kalimantan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus juga. Ini yang mungkin publik kurang update juga karena ini pada saat ini kami sedang proses KLHKS, jadi kajian lingkungan hidup strategis. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri, untuk IKN ini kita melakukan KLHS yang sangat ketat, karena kita akan menjaga hutan kita, dan bahkan akan membangun ibu kota kita itu di tengah hutan. Artinya kita akan banyak melakukan rehabilitasi di sana. Jadi kita tidak akan merubah bentang alam yang ada, artinya tidak merubah hutan yang ada, tetapi malah menambah rehabilitasi di sana. Salah satu upaya, kita akan membangun persemaian modern di sana dengan kapasitas yang cukup besar, mungkin bahkan paling besar di Indonesia yang ada, dalam rangka untuk menghijaukan, merehabilitasi ibu kota negara kita yang baru. Jadi nanti Indonesia, ibu kotanya akan berada di forest, city in the forest. Jadi sesuatu yang luar biasa ke depan ibu kota Indonesia nanti. Jadi jangan khawatir, kami sedang melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang sangat ketat, sehingga betul-betul itu yang menjadi acuan kami untuk membangun ibu kota kita ke depan. Terima kasih Pak Ruanda. Bagian akhir juga penting, saya kebetulan tahun lalu juga diundang untuk KLHS ya, jadi saya ikut menjaminlah teman-teman semuanya ya. Dan dalam webinar ini juga komitmen kami Pak Ruanda untuk terus perguruan tinggi UGM bekerjasama mendukung apapun yang direncanakan pemerintah sejauh itu semuanya untuk kemaslahatan umat. Pak Ruanda, terima kasih dan maaf. Terima kasih Profesor Bobby. Tapi satu hal Pak Ruanda dan teman-teman, saya kira Bu Yani juga ingat, sejak Menteri Bapenas di URV 1 sudah komitmen Pak Ruanda, mungkin kita harus drafting undang-undang pengembangan atau pengelolaan perkotaan. Jadi tadi ada pertanyaan yang menyangkut mengenai implementasi dua. Saya kira undang-undang Cipta Kerja fine, nanti kita diskusikan, tapi ke depan rasanya untuk menjamin sustainable urban transformation dari URV 1 kemarin ada satu ide bahwa kita akan atau perlu merancang satu undang-undang pembangunan pengelolaan kota, termasuk untuk memastikan bahwa pembangunan perkotaan di Indonesia dilakukan dengan sustainable principle. Terima kasih Pak Ruanda, sampaikan salam kami pada Bu Menteri, terus semangat jaga kesehatan yang penting. Tepuk tangan untuk Pak Ruanda. Ini 388 Pak Ruanda, sampaikan pada bisnis Bu Menteri. Mudah-mudahan diterima oleh ratusan peserta seminar. Terima kasih Pak Yani, dilanjutkan kalau begitu.
Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen. Kami persilahkan jika Bapak ingin melanjutkan kegiatan Bapak yang sudah diagendakan. Ya, terima kasih banyak. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Dirjen. Barangkali nanti bisa kita simpan untuk kita diskusikan di sesi akhir pada saat diskusi bersama empat pembicara lain, ya, Pak Bobby. Ya. Mungkin langsung saja saya persilakan Prof. Bobby untuk memoderatori sesi diskusi bersama para pembicara tamu kita. Silakan. Baik, Bu Yani, terima kasih sekali lagi teman-teman. We will start with four excellent speaker this morning. Start with Pak Christopher Silver. And kita beri kesempatan Pak Chris to be the first speaker karena di Amerika sekarang tidak hanya karena sibuk baru eleksi ya, election, tapi juga karena di sana di Florida ya Pak Chris main itu I don't know at 8 o'clock at night or something. It's actually 10 o'clock. Oh, 10 o'clock already. So wow. 10:45. Ya. Oke, terima kasih Pak Chris waktunya di tengah malam teman-teman semua. Ini dedikasinya Pak Chris untuk selalu bermitra dan memberikan masukan pada teman-teman. Pak Chris itu bisa disebut well, like Indonesianis ya Pak Chris. For more than 2 decades, I think Pak Chris doing research and study on Indonesia. And I think in this topics, climate change and disaster and urban development, Pak Chris is one among the best, I'm sure, keynote speakers in this topic. Pak Chris, karena waktunya, please. Okay, thank you. Thank you very much. I wish I could do it in Bahasa Indonesia, but I only have 15 minutes, and that would take hours. Can you see this? Is it clear? Okay, great. I'm going to focus mostly on disasters. Your first presentation was on climate change, and there'll be others talking about climate change. And it does figure into the issue of urban planning and design, clearly. But so many of the disasters are partly related to climate change, but also related to human interventions and planning. For example, and I just, again, in such a short time, I can only just mention a couple possibilities. You probably read the wildfires that happened in the West Coast of the United States. And they've also occurred in Indonesia, through Australia, flooding in along the Mississippi River, and hurricanes that affect us down in Florida along the Atlantic coast. All of these have been going on for many, many years. These are not new changes. It's the intensity that's important. You know, the wildfires here in California, in many cases, while we look at the forests, but actually a lot of this is caused by urbanization spreading into places where there were wildfires and causing literally cities to disappear. We heard, again, the disaster that happened, and notice the fires are all along the coastal area of Australia, which is their primary urbanized area, and the impact of urbanization. The Mississippi River has been flooding for hundreds of years, but the difference is that urbanization was never coming right up to the edge of the city. This happens to be up where Iowa and Illinois are connected to the Mississippi. The question is, why do people live in cities prone to flooding? And why do they locate near places that historically have flooded? And again, another picture. This, I believe, is a picture of Houston, which again has a history of flooding, but also where continued development occurs, despite the fact that we know flooding is going to happen. And again, we've had hurricanes in the Atlantic, but here's where climate change is beginning to kick in, because in the past 5 years, we've set new records for the number of hurricanes that affect the Gulf of Mexico and the Atlantic coast, Florida in particular, because we happen to sit both on the Gulf of Mexico and the Atlantic coast. And so this is what happens. And again, this is the urbanized area located
along the path of these hurricanes. Obviously, Indonesia has been dealing with lots of disaster-related challenges of, again, for hundreds of years: earthquakes, tsunamis, flooding, land subsidence, water, land pollution, air pollution, a number of factors. I'm going to focus on water because that's what I've been doing most of my research on, and actually helped by Dr. Mulyani's research that she did on slum settlers along the coast. But one of my PhD students, Fahmi Tahid from Alauddin University, did his dissertation on urban design for tsunami impact mitigation. And one of the things that I didn't realize was how widespread tsunamis have been. You know, I was actually there when the one happened that affected Aceh and was so disastrous, the Palu disaster, and I have an image of that. But as he points out, that there are ways to plan and recognize that there is a recurring pattern. You know, how do you plan for infrastructure? How do you maintain the biosphere, especially the coastal forest? How do you set up an early warning system? All the steps that need to be taken. This is planning. This is where planning comes into play so that you can avoid the difficulties that they faced in the 2018 tsunami in Palu. My book that I've finished, it's being reviewed by the publisher now, Jakarta Underwater, Four Centuries of Management and Planning, recognizes that managing water has become one of the most significant challenges facing Indonesian cities. And the disaster mitigation in the case of Jakarta, which is the focus of the book, focuses on reducing the intensity of flooding, reducing reliance on groundwater for urban needs, slowing the rate of land subsidence, managing wastewater, enhancing green areas to manage storm runoff, and also creating a regional administrative body to manage the watershed. And I'll come back to that in a second as I go through. But historical factors are very important. And the reason I look at managing water from the 1600s when Batavia was established on Sunda Kelapa and then eventually becomes the capital city of Jakarta. In the 17th century, this was a good place to create a city because all the transportation was by water. And in fact, you needed to be close to water just to be able to get the essence of life. And the Dutch did engineer a system of waterways to link the rivers that flowed through, not just the Chiliwang, but ultimately the four or five of the other rivers that of the 13 that go through that. But then as the city began to expand into the interior area in the 19th century, urbanization began to put pressure on those water systems. And of course, you know all this map. This is Jakarta. DKI Jakarta and the 13 rivers and the tributaries. Here is the engineered system that the Dutch created. A little bit of it is left, but not very much. But again, it was a small managed system that was really designed not only for the population in Batavia, but also to support agriculture. And it was so essential that they managed it on a regular basis. They had to do it. It was the basis for the city. And even as the city expanded southward, it tended to recognize the value of the river system and to try to keep urbanization within a fairly tight corridor. But Jakarta, because it was the capital of an emerging country, it was the place where people could make a living. The mass migration required a very haphazard form of urban development. And as a lot of the research has shown, is that these were not just illegal occupants, but in fact, they were almost unofficially legal occupants because this was low-income housing. The country had yet to really develop a housing program for low-income people. It had one for moderate income and for government employees. And as a result of that,
everything became, the rivers, in fact, weren't the place that supported the sustenance. They were the place that led to where all the waste was going. And these were actually images I took in Jakarta last January when we were there on a workshop, showing the fact that, again, for this kampung, they don't have access to wastewater. And so the only way that they can deal with their needs is to simply construct something over the waterway that ultimately gets into the Chilliwung, et cetera, et cetera. Moreover, as research has shown, there's been this sort of competition for space, for legitimacy of space between the new development shown in the background and the indigenous population occupants that's there. The big issue has been, okay, what about this historic flooding that has happened, massive flooding occurring? Again, the big floods of 1996, I happened to be there in 1996, and a friend of mine had to be rescued from the third story of his house in a boat by Marines. In fact, I just saw him when I was there in January. He remembered that situation. Flood in 1999, 2002, but then the great one of 2007 was the one where these floods, just like on the Mississippi, they've been happening all the time. People have dealt with it. They've shown resilience. They've gotten to sort of manage themselves with it. However, this was shutting down the whole city and recognizing that 40% of Jakarta was beginning to be below sea level. The city was literally sinking. But the response was to try to stop the water from going in to these residential areas, you know, expand the system of canals, build a flood wall along the coast. Again, big issue, very complicated. I can just mention it. The big dredging project that the World Bank did, but also removing the settlements, because the argument was that these settlements were causing the pollution that created the problem of the flooding and the waste going in there and the system unbeing able to manage it. But the problem was most of these focused on hard infrastructure. A few of them focused on green plans, like trying to restore the Pluit Reservoir that Jokowi did during his governorship, or at least he got it started during there. But the main focus was how to dredge the river so that you could increase the flow. But the problem, and the East Canal that Fauzi Bowo finally finished of the Dutch canal system, and then this sort of systematic removal of kampungs along the Chilliwung especially, but other places, this one, Kampung Pulo being torn down in 2015. But the point of Hellman and Van Voorst is that these officially illegal kampungs have existed for decades. These have served as the unofficial low-cost housing, but without services, but are now threatened by mega projects and the various flood projects, the dredging project, the flood wall, those things, where the kampungs are treated as a problem, but the real problem is land subsidence. This is what the researchers discovered after the 2007 flood. The city is sinking because the surface water is so polluted, you can't use it for the needs of the city, for industrial purposes or domestic purposes. And in fact, the city has sunk in some places up to 4.1 meters. And again, this data is a little old. It's sunk even more than that. Since all the surface waters are all polluted, and this is not just my opinion, I've been reading the scientists and mostly Indonesian scientists who've been studying this and looking at the quality of the water in all 13 rivers, there must be efforts to clean them, but also to management so that they remain clean. This is a huge problem. It's water quality that is the continuing disaster that has to be dealt with. Again, this is, it's kind of an unfair picture because it's the Kali Basar, which doesn't even flow anymore into the Java Sea. But this is the kind of level of pollution that can exist because of the lack of attention. So what's needed is to develop a plan to begin immediately to reduce surface water pollution by expanding the waste system. And again, I talk a lot in the book about various studies that have been done. They always say, well, it's too expensive. Well,
Yeah, but so is mass transit expensive, and they're building mass transit. So is expanding the highway system, very expensive. But until the wastewater issue is dealt with, and it doesn't have to be done overnight, but it has to be done in a systematic way. Secondly, Jakarta's problems are a regional problem. Most of that big stuff, the big logs, are coming from outside of Jakarta that are clogging up the system. There needs to be public funding for community wastewater systems. The residents of the kampungs have no option. Their only option is to use the water that's near them because they don't have option. But there is technology available that would allow the community to create community-based systems, construct and manage additional reservoirs to provide, capture the rainwater, which is relatively clean. I mean, again, there's air pollution and there's other factors there, but also enforce aquifer recharge system. Again, that's a long-term strategy because it takes a long time for the best circumstances for that water to filter into the aquifer. But more importantly, regulate groundwater extraction to slow the subsidence. You have to do all of these, maybe even other factors that I haven't even mentioned here, to be able to address this issue. Water is a disaster. Thank you very much. Yeah, thank you, Pak Chris. So it's really remind me on the early this year, yeah, January this year, when Jakarta flooding is also was very, become the public debate at that time. But then suddenly, start on March, we change from flooding in the Jakarta to pandemic. That's another interesting issue. But peserta, saya kira very important. Also, Pak Tris, that we are starting now to use the idea of water sensitive planning, Pak Tris, so far, even among ASPI, Indonesian Planning Association, we think and we agree that water sensitive planning is something that a must to do. And we lack of that kind of knowledge. Even we have so many good lessons from Jakarta, many part of Indonesia, but in our planning school, we may have to focus and allocate more energy on water-sensitive planning, which is important for ensuring the sustainable urban transformation in Indonesia. Bu Yani, because Pak Chris is already 11 at night, I don't know if we can, before other speakers, want to question to Pak Chris. Yeah, Pak Bobby, we have already a question here from Bapak Ardiansa from UGM, Erasmus Rotterdam. So could we categorize the urban flood in Jakarta as a wicked problem, or it is easily defined and has definitive solution? This is the first question, yeah. Yeah, please, Pak Chris, okay. You can... It is a very wicked problem, and again, it's all of those factors. And what I didn't even mention is there is evidence that climate change is having an impact on the level of storm surge. You know, for example, it was really that storm surge that was probably most significant in 2007. For causing the mass flooding up in the north part of Jakarta. Again, the Dutch engineers who had been studying this and who put together the report that came up with the North Jakarta Coastal Defense Plan said that was really a key factor. So I'm not dismissing at all climate change. What I am suggesting, though, is simply addressing climate change isn't enough, because if you don't have the systems in place to be able to process and manage wastewater properly, then you're going to end up having to use groundwater to the extent that Jakarta has, and the sinking will continue. There's just no way around it. And I know, without making a big deal about it, that that's one of the reasons why the capital is
you know, the new green capital of East Kalimantan, because it's just, it is a wicked problem. The, my problem with the wicked problem, and by, you know, I think the new capital idea is a wonderful idea, as long as it doesn't take away resources that this mega city region of 30 million needs to address this fundamental problem. And again, as a historian, I am always looking at past reports. And what you'll see if this book ever comes out is that they've been talking about dealing with wastewater for 40 years. And everyone, each administration said, well, you know, it's kind of expensive. Now it's too complicated because the city has gotten so large, we'll have to tear it up. Although they tore it up pretty well to put in the MRT, which I think was a great idea, but it's expensive and it's not fashionable. It's yeah. Basic stuff, but it has to be done. But there are innovative ways to do it without going to a centralized system. There to do a community-based approach. And I'm really pleased that this focus on water-sensitive planning, we need to do it better in our case as well on the US side for sure. Thank you, Pak Chris. In planning, there's a say solving the wrong planning problem. So very important to really understand the problem, even a big problem. Yeah. Right. Uyani, ada lagi satu atau dua question? Maybe. Yes, I think we have two. I choose to sum up some of the questions because some of them are still related to Jakarta. And the first, the second one is about the structural measures for Jakarta floods. They asked for your views about the projects of giant seawall and CICD, yeah. Jakarta, also the deep tunnel system in Jakarta, and then how it relates to urban resilience and the policy, the public policy in Jakarta. That's the second. And then the the third question here from Bapak Fahrul Hidayat from UNDRR. From Bapak Fahrul Hidayat, UNDRR stated that there is only natural hazard instead of natural disaster. Disaster would not happen if the people activities were not located in natural hazard prone areas. So the urbanization plays a central role to disaster. Based on the data from the US, the question is actually how the US deal with these kind of problems related to urbanization. Yeah, well, again, a lot of very interesting questions. The and let me start with the last one simply because it's still fresh in my mind. Again, we do have one of the ways that we deal with it is economically. For example, you have to, if you want to get insurance for your house, you have to, and you're in a flood zone, you're going to pay an excessive amount of money to be able to pay for the insurance in that flood zone. Also, good cities don't allow new development to occur. Of course, again, Mississippi River is a good example because many of those developments happen long before planning regulations stop them. But if you wanted to fix your house or you wanted to make some changes to it, you probably couldn't do it. And many places, many cities are actually buying up property. This is actually happening in Florida, in the very southern part of Florida, the Florida Keys, those whole string of islands that go out into the Atlantic on the one side, Gulf of Mexico on the other side. They're actually encouraging people to sell their property. The government buys the property and it's expensive, but discourages them from actually building on it because and that's clearly climate change, it's going to be underwater very shortly. The strategies for Jakarta are all good strategies in a certain respect. I mean, the final idea of building a sort of a city out in the water that was not subject to land subsidence is a clever idea. The problem is that it doesn't really help the majority of the Jakarta residents because in fact, it's never been planned as an inclusive city. It's been planned as an exclusive city so that those folks in the riverside kampungs
wouldn't benefit from it. Even if it was self-funding, they wouldn't benefit from it. Also, if you don't clean up the rivers, and this I know has been a major criticism, if you don't address the surface water pollution, then you're going to create this even bigger lake of debris out in off the coast. And there's obviously it affects the fishermen, it affects the whole biosphere out in the Java Sea. So again, it's a clever idea, but it's wicked. It has its own wicked problems associated with it. Terima kasih Pak Chris. Clever doesn't mean always good solution, ya. Yeah? Right. Yeah. Oke, okay. Gimana Bu Yani? Because we still have another 3 presenter, Pak Krim. So sorry, we have to stop the question and answer. But you can join our webinar until midnight. Okay. I'll try to stay away. Thanks so much, Pak Chris. Yeah. Okay. Okay. Now, Ibu dan Bapak-Bapak, we move to the second presenter this morning. Kalau orang UGM ya rektor kita dulu gitu ya, Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, you join already, Ibu? Ya, Bapak. Ya, halo, saya ada. Ibu Dwi Korita. Ya. Aduh. Kalau apa kabar? Bilang, Assalamualaikum. Aku boleh bilang kangen ya, Bu. Nggak pernah ke kampus, Ibu Dwi Korita. Ya, kangen, Pak. Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih undangannya. Kita adalah wanita luar biasa ya. Ini bedanya, saya dulu sama-sama ketua departemen. Saya dulu anak buahnya Bapak, saya anggota penelitian. Jadi rektor, jadi ketua PNPB, aku masih jadi ketua prodi, malah turun Bu Dwi Korita. Ya, ya enggak lah. Tapi Bu Bapak-Bapak, kita akan mendengarkan paparan luar biasa dari Bu Dwi Korita yang background-nya kita semua tahu dari Departemen Geologi UGM, tukang meraba-raba gempa ya, meraba-raba gempa. Sekarang bermain dengan isu mengenai BMKG yang lebih luas dan harus stand by 24 jam. Dan ini saya selalu katakan cocok sekali wanita besi satu ini dari UGM kita dharmakan pada seluruh bangsa untuk menjaga bangsa ini dari disaster. Budi kita, we so proud of you, Bu. Terima kasih, mohon doanya. Katanya, please, mohon doanya. Kita silakan. Terima kasih sekali Pak Prof. Bobby dan juga Bapak Ibu Profesor ataupun dosen dan para mahasiswa yang hadir dalam acara hari ini, juga Bapak Profesor dari Amerika, Pak. Ini tulisannya Pak Silver 2. Christopher ini, Silver. Pak Christopher Silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, karena ini mengobati kangen dengan Pak Bobby dan tim. Dulu saya belajarnya dari Pak Bobby, anak buah Pak Bobby di Pusat Studi Lingkungan Hidup. Ya. Ada apa-apa saya selalu nanya ke Pak Bobby. Jadi memang luar biasa Pak Bobby, karena belajar dari Pak Bobby maka saya bisa belajar lebih lanjut lagi. Terima kasih, dan ini saya akan menyampaikan tentang pemanasan global dan sinyal perubahan iklim di Indonesia. Nah, tentunya ini perlu diketahui untuk semestinya untuk perencanaan wilayah dan kota, untuk perencanaan daerah urban, perlu sekali memperhatikan hal ini. Kalau tidak, kita akan semakin kepanasan. Kalau kering semakin kering, dan kalau hujan semakin lebat. Nah, sehingga akan banyak yang rusak. Lingkungan dan jiwa kita akan semakin rusak. Auzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita lihat fakta dan data. Jadi kami di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tugasnya adalah melakukan observasi sejak zaman Hindia Belanda. Jadi awalnya ini didirikan oleh VOC waktu itu, sehingga kami berdiri sejak tahun 1840-an.
dan beberapa data yang masih ada di Indonesia ini berupaya kami kumpulkan dan kami analisis. Di slide berikutnya terlihat sejak 400 ribu tahun yang lalu hingga masa revolusi industri, fluktuasi karbon dioksida yang didapat dari analisis udara yang terperangkat es di kutub ya, tidak pernah melebihi konsentrasi 280 ppm. Ini sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang melampaui 280 ppm. Nah, namun ternyata saat ini sudah melonjak ya. Global temperature carbon dioxide ini sejak tahun 1880 sampai tahun 2017 ini sudah mencapai 410 ppm, dan suhu udara ini juga semakin meningkat, dan itu di grafik kiri bawah, grafik sebelah kanan, bagaimana fluktuasi kandungan CO2 dan temperatur in the last 400 ribu tahun yang lalu. Di sini kita lihat saat ini sudah sampai grafiknya itu nggak cukup. Grafik untuk konsentrasi CO2 yang di sini maksimum 380 itu masih belum cukup karena sampai 400. Kemudian juga temperatur sekarang ini peningkatannya sudah dari minus ya, sudah menjadi, jadi ada peningkatan sekitar dari berapa ini sebentar, 8,5 minus 8,5 menjadi sekitar 2. Jadi suhu peningkatannya sudah sangat tinggi ya, dari 8,5 minus 8,5 sampai di situ sampai sekitar 2. Kemudian hal itu terjadi sejak masa revolusi industri. Dan sampai sekarang kadar CO2 ini semakin meningkat. Dan itulah yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya berdasarkan data yang kami kumpulkan di BMKG melakukan monitoring gas rumah kaca di Koto Tabang di Sumatera Barat. Dari monitoring ini terlihat konsentrasi gas rumah kaca global tahun 2018 mencapai angka tertinggi, yaitu 407,8 ppm dan CH4 mencapai 1869 ppb dan Na2O 331 ppb. Angka-angka tersebut menunjukkan ada peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan pada saat sebelum revolusi industri. Jadi peningkatannya sudah melampaui 100%, bahkan ada yang melampaui 200%. Nah, jadi ini semua diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama sejak revolusi industri. Dan data yang kami kumpulkan ini bukan di daerah urban, ini di daerah rural. Jadi Koto Tabang itu di atas gunung, di situ sekitarnya hutan, tidak ada kegiatan. Tetapi datanya sudah seserius ini, apalagi kalau di daerah urban. Karena memang Global Atmospheric Watch itu untuk mengawasi bagaimana kondisi yang ambien, yang belum terpengaruh oleh aktivitas urban. Kemudian juga ini data di sebelah kanan ini yang menunjukkan peningkatan konsentrasi CO
dan konsentrasi gas-gas rumah kaca lainnya, trennya semua meningkat, dan itu sampai melampaui 100%. Untuk slide berikutnya, kita lihat di sini 2019, suhu global sudah mencapai 0,94 derajat Celcius di atas rata-rata. Ini secara global. Rata-rata dari tahun 1981 sampai 2010. Jadi memang kalau untuk klimatologi, perhitungan itu patokannya adalah 30 tahunan. Jadi rata-rata tahun selama 30 tahunan, 2081 sampai 2010, itu suhu global di tahun lalu sudah meningkat 0,94 derajat Celcius. Dan tahun lalu merupakan tahun terpanas kedua sepanjang sejarah, setelah tahun terpanas yang pertama adalah 2015-2016. Nah, jadi data-data ini menunjukkan kenaikan suhu global secara historis, ya. Dan kami juga berupaya untuk memprediksi ke depan. Jadi kenaikan suhu global rata-rata tahunan dalam 5 tahun mendatang, ini menurut Organisasi Meteorologi Dunia, dan kami memang bekerja erat dengan Organisasi Meteorologi Dunia. Organisasi ini bersama-sama memprediksi kenaikan suhu global rata-rata tahunan dalam 5 tahun mendatang, yaitu sampai 2024, akan cenderung meningkat, ya, setidaknya 1 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri di masing-masing tahun pada 2020 hingga 2024. Jadi tren untuk meningkat ini semakin nyata, dan ada kemungkinan 20% kenaikan itu melampaui 1,5 derajat dalam 1 tahun di antara tahun 2020-2024. Jadi di antara tahun-tahun itu, peningkatannya itu dapat melebihi 1,5 derajat. Padahal kita kan ada kesepakatan di Paris, seluruh negara harus menjaga agar kadar CO2 di udara itu tidak melampaui 400 sekian ppm, kita harus mengendalikan kenaikan suhu udara harus kurang dari 2 derajat Celcius hingga tahun 2030. Nah, ini baru menjelang 2024 sudah akan melampaui 1,5 derajat Celcius. Itu semua akibat dari aktivitas manusia. Nah, data-data tadi masih di daerah global, artinya tidak khusus di urban. Khusus data BMKG yang kami sebutkan tadi itu adalah di daerah rural. Jadi bisa dibayangkan kalau di daerah urban itu seperti apa. Slide berikutnya. Nah, ini data ini menunjukkan perubahan suhu di Indonesia. Tren peningkatan suhu rata tahunan di Indonesia, terutama Jawa. Ini Jawa, coba kita lihat Jawa itu merah. Ya. Merah itu kan berarti angkanya sudah mendekati 2 derajat Celcius. Orange itu sudah mencapai 1,5 derajat Celcius. Ini angka-angka yang harusnya dihindari, terutama di Jawa bagian tengah dan timur, serta Papua memiliki tren pemanasan tertinggi. Ini kami masih analisis juga kenapa di Papua ini kok melampaui Jawa ini. Ini sesuatu yang menjadi tanda tanya juga bagi kami. Ini sedang kami analisis lanjut. Apakah ada pengaruh dari tempat lain? Nah, ini masih belum terjawab. Kemudian tadi sudah disampaikan di tahun 2019, kalau kita lihat, atau ini kita lihat grafik sebelah kanan, itu dari tahun 1948 sampai 2017. Kondisi suhu di Indonesia itu yang merah, ya, yang merah. Ini adalah perubahan suhu rata-rata antara Indonesia dan global terhadap acuan rata-rata 1981, jadi dibandingkan
untuk suhu 1981 hingga 2010. Nah, merah itu Indonesia, yang abu-abu global. Terlihat bahwa tren kita ini sudah melonjak untuk suhu. Itu di sekitar tahun 2016, memang saat itu El Nino, 2015-2016, trennya sudah melampaui, kenaikannya melampaui 1 derajat. Nah, ini dan juga tahun 2019 adalah tahun terpanas kedua setelah 2016. Nah, ini data yang kami peroleh dari Global Historical Climate Network. Slide berikutnya. Nah, ini hasil riset BMKG yang dilakukan sejak tahun 2010. Nah, di sini terhadap kami mengukur ketebalan dan luas salju di Pegunungan Jaya Wijaya. Terlihat dari hasil pengukuran, ketebalan es berkurang sekitar 1,05 meter per tahun. Itu dari tahun 2010 sampai 2015. Dan berkurang menjadi 5,4 kali lebih cepat pada bulan November 2016 setelah kejadian El Nino kuat. El Nino-nya di akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Saat itu banyak karhutla. Dan ternyata es menjadi mencair 5,4 kali lebih cepat, ya, sampai berkurang 5,69 meter. Bayangkan, ini tebal sekali berkurangnya. Inti es dari gletser Papua ini menyimpan rekaman iklim sejak tahun 1964 dan menunjukkan pengaruh kenaikan suhu udara di wilayah tropis Pasifik yang diperkuat oleh El Nino. Nah, sehingga pengurangan tutupan es di tahun-tahun tersebut terlihat sangat jelas dari citra satelit, ini sudah berkurang 78% atau kira-kira 78% dan diprediksi tahun 2025 es itu sudah habis. Jadi kita sudah nggak ada lagi es di Puncak Jaya Wijaya, dan itu berarti akan berpengaruh terhadap ekosistem di lingkungan. Bisa dibayangkan, daerah situ kan benar-benar rural, tidak ada hunian, tidak ada kegiatan manusia, tetapi terdampak begitu seriusnya karena aktivitas manusia ini juga global. Apa pengaruhnya itu tidak hanya aktivitas di Indonesia saja, tetapi di global. Slide berikutnya. Nah, ini akibat dari perubahan iklim global dan juga lokal di Indonesia. Kita melihat, atau di sini terlihat indikasinya adalah warna merah itu adalah suhu udara, temperatur udara di Jakarta. Yang merah itu temperatur maksimumnya, yang ini hitam itu rata-rata, dan yang biru adalah minimalnya. Nah, baik maksimum, minimum, dan rata-rata, tren di Jakarta sejak tahun 1885 sampai sekarang itu trennya naik, meningkat. Dan bahkan di grafik kiri atas, grafik kiri bawah, tren di Jakarta sejak 1865 itu masih di bawah kenaikan suhu global, tren kenaikan suhu di Jakarta. Tetapi sejak tahun 1950-an, trennya sudah melompati tren kenaikan suhu global. Jadi saat ini kondisinya suhu lokal, tren kenaikan suhunya lebih kuat dan lebih cepat, bayangkan, daripada perubahan suhu global. Jadi terutama di kota besar, di Jakarta, ini sudah pemanasannya ini sudah melampaui kondisi di secara global rata-rata. Baik, slide berikutnya. Nah, apa konsekuensi dari semua tadi yang terindikasi pada data? Kita melihat dari citra satelit di sini, kondisi gambar sebelah kiri itu DKI, ya, masih banyak hijaunya itu di tahun berapa itu?
Jadi ini sebelumnya ya, ini tahunnya, angkanya nggak kelihatan di atas ini. Bapak Ibu bisa melihat ya, itu tahun sekitar 1970-an ya. 1970-an itu suhunya masih 28 derajat. Seiring dengan berjalannya waktu, itu terlihat warna merah, itu urbannya semakin meluas, bahkan sampai sekarang itu 2004, itu data terakhir 2000, sekitar 2018, merahnya urbannya itu semakin meluas. Dan suhunya sudah meningkat 0,7 derajat Celcius. Nah, proyeksi tahun 2030 bagaimana? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan. Kalau urbanisasi, pembukaan lahan yang tidak terkontrol ini semakin meningkat, maka suhu semakin panas. Itu poinnya. Dan selama 30 tahun terakhir, itu terjadi efek dari urban heat island. Jadi memang urbanisasi ini ternyata selama 30 tahun terakhir ini berdampak serius terhadap pemanasan lokal yang nantinya juga berdampak global. Selanjutnya. Nah, di sini akibat lanjutnya, kalau suhu makin panas, maka penguapan air permukaan, baik di laut, di danau, di sungai, akan semakin intensif. Maka pembentukan awan-awan hujan akan semakin intensif, semakin sering terbentuk oleh awan, awan-awan kumulonimbus, awan-awan yang mengakibatkan terjadinya hujan ekstrim. Dan kejadian di Jabodetabek akhir tahun lalu dan awal tahun ini, itu sebetulnya kejadian yang periode ulangnya masih ratusan tahun. Sekitar harusnya terjadinya sekitar 150 tahun lebih. Tetapi terulang hanya selama puluhan tahun. Nah, jadi pengaruh dari perubahan peningkatan suhu ini adalah mengakibatkan fenomena hujan ekstrim yang harusnya periode ulangnya ratusan tahun itu menjadi hanya puluhan atau kurang dari 10 tahun. Itu kalau kita tidak mau segera merubah cara hidup kita semacam ini. Data itu menunjukkan demikian. Dan selanjutnya maaf, sebelumnya ini ada hal yang perlu kami sampaikan. Jadi resiko meningkatnya banjir dengan perulangan sebagaimana periode ulang banjir 2014-2015 bila dibandingkan dengan kondisi iklim 100 tahun lalu. Jadi poinnya adalah harusnya terjadi setiap 100 tahun, tetapi ini terjadi peningkatan hampir setiap tahun seperti itu. Nah, jadi hal ini yang harus kita waspadai dan berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeorologi. Ini data-data bencana dari BNPB. Kita lihat bagaimana grafik sebelah kanan itu data bencana ini melonjak ya tahun 2019. Ini karena tadi ada periode ulang yang harusnya 100 tahun sudah terjadi sekarang ini. Nah, jadi melompat berikutnya, dan kita tahu bahwa bencana di Indonesia itu 96% akibat hidrometeorologi, akibat cuaca, dan itu akibat dari salah satu dampak dari perubahan iklim global. Nah, kita lihat bagaimana tren suhu rata-rata tahunan di berbagai kota di Indonesia sejak tahun 1980 sampai 2018. Nah, ini kita lihat grafiknya. Trennya naik semua. Kenaikannya sudah melampaui lebih dari 1 derajat Celcius, bahkan ada yang mendekati 2 derajat. Ini terutama di Banten, Jakarta, itu trennya sudah melampaui 1,5 derajat Celcius kenaikan selama 30 tahun terakhir. Nah, slide berikutnya. Lalu bagaimana proyeksi di tahun 2030?
kami melakukan proyeksi ini berdasarkan data-data yang ada sampai tahun ini dan dimodelkan. Nah, asumsi yang dipakai adalah dalam pemodelan ini, kita diasumsikan tidak melakukan apapun. Jadi berjalan apa adanya, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan budaya untuk memitigasi perubahan iklim. Nah, apabila itu berjalan terus, sampai tahun 2030, suhu secara umum di Indonesia, secara umum ya, itu lebih hangat 0,5 derajat Celcius dari tahun 2020. Ini secara umum. Dan akan kelembapan udara akan lebih kering 20%. Ya. Kemudian curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20%. Nah, jadi musim kemarau di masa datang itu akan terasa lebih panas dan kering, bahkan bisa lebih panjang kalau kita tidak merubah perilaku kita. Berikutnya, bagaimana dengan musim hujan di tahun 2030? Berikutnya, silakan. Nah, di sini terlihat, meskipun kalau kemarau lebih kering, lebih panjang, tetapi jumlah curah hujan pada periode musim hujan ya tetap tidak berubah. Tidak berubah jumlahnya. Dan yang parah lagi, jumlah hari hujan lebat semakin meningkat. Jadi potensi bencana hidrometeorologi semakin meningkat. Poinnya adalah, katakan kalau biasanya curah hujan bulanan itu mencapai 300 mm per bulan. Itu masih sama. Tetapi jumlah hari hujannya itu berkurang. Sehingga hujan yang biasanya turun satu bulan, itu bisa turun satu hari. Seperti yang terjadi di Jabodetabek, itu curah hujannya mencapai dalam satu hari itu 377 mm per hari. Itu harusnya untuk satu bulan. Dan kejadian itu baru akan terjadi 100 tahun lagi. Tetapi baru sekitar 10 tahun yang lalu, dan 10 tahun yang lalu tidak mencapai 200 mm. Itu sudah terjadi sekarang dan melonjak. 10 tahun yang lalu hanya sekitar 170-an mm. Sekarang menjadi 377. Nah, ini betapa periode balik itu semakin pendek dan intensitas semakin melompat. Dan ini tren yang akan terjadi sampai 2030, bahkan mungkin lebih. Kalau kita tidak merubah perilaku kita dalam memitigasi perubahan iklim. Slide berikutnya. Lalu bagaimana cara kita memitigasi? Kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kami tidak pernah kerja sendiri, yaitu melakukan literasi atau edukasi perubahan iklim, terutama kepada anak-anak dan para millennials, para pemuda. Baik secara bersukaria di alam terbuka ataupun secara digital melalui sosmed dan sebagainya. Silahkan follow Instagram, sosial media kami, Twitter, Facebook. Kami followersnya udah jutaan, dan juga aplikasi mobile phone Info BMKG. Silahkan selalu follow, terutama dalam menghadapi La Nina saat ini. Selanjutnya. Nah, ini juga adaptasi terhadap perubahan iklim yang tadi kami sampaikan. Kalau kita tidak beradaptasi, ya kita akan hancur bersama-sama. Nah, kami dengan para petani, dengan para nelayan, ya mengenalkan bagaimana cara memahami iklim sehingga mereka cara tanamnya beradaptasi. Misalnya menghadapi La Nina, tanaman apa yang harus segera ditanam, apa yang harus ditunda, apa yang harus dipanen segera, jenisnya apa, bagaimana penanamannya, ini perlu diketahui. Juga bagi nelayan, bagaimana menangkap ikan dengan selamat, bukan mencari ikan, karena sudah tahu zona yang kumpulan ikan ada di mana. Nah, slide berikutnya. Nah, kesimpulannya, tren peningkatan gas rumah kaca di udara tidak hanya teramati secara global. Justru di Indonesia tadi kita lihat datanya lebih kuat, terutama untuk suhu ya,
suhu itu terutama di Jakarta sudah melampaui global. Meskipun secara umum di rural area secara umum Indonesia itu masih di bawah rata-rata global, namun di kota-kota tertentu melampaui. Nah, jadi pemanasan global telah terjadi. Jadi itu benar-benar nyata. Buktinya bisa dilihat secara global, regional, dan lokal dari data-data tadi. Nah, jadi poinnya kita harus segera beradaptasi, memitigasi, agar perubahan lingkungan yang masif atau akibat dampak iklim global ini dapat dimitigasi dan tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Mohon izin, satu menit tambahan, kami akan menunjukkan contoh adaptasi terhadap perubahan iklim global melalui video yang kami lakukan bersama para petani di Sekolah Lapang Iklim. Silakan Mbak Operator, video Sekolah Lapang Iklim sekitar satu menit. Saya persilakan. Sudah dia mau minta. Mari kita nikmati teman-teman. Ini pesertanya 400 Bu, jadi videonya dinikmati 400-an. Silakan. Terima kasih Bu Dwi Kurita, luar biasa teman-teman ya, adaptasi perilaku dan akhirnya ke edukasi. Dan inilah manfaatnya punya ketua BMKG yang dari universitas. Kita semua menyaksikan bertahun-tahun ini lihat Bu Dwi Kurita itu seakan kan bukan kepala BMKG saja tapi ibu yang mengedukasi seluruh warga Indonesia dengan penampilannya, keibuannya, ketegasannya. Itu mengedukasi seluruh bangsa Indonesia melalui Twitter-Twitternya dan sebagainya. Followernya sudah banyak. Saya nggak tahu follower itu tertarik pada ibu apa tertarik pada materinya. Mudah-mudahan dua-duanya. Materi, Pak. Ya. Materi. Ya. Bagus, bagus. Bu Yani, mungkin kita terpaksa move langsung ke Pak Wisnu ya. Nanti baru tanya-jawab karena waktunya. Pak Wisnu sudah hadir. Jadi pembicara kita berikutnya juga luar biasa. Tanpa sengaja juga alumni UGM Geologi Budi Kerita ini Pak Wisnu. Oh iya. Iya saya kenal Pak Wisnu, itu kita sering ke lapangan. Pak Wisnu adalah Deputi Sistem dan Strategi di BNPB, satu posisi yang sangat penting. Dan setelah saya cek itu, Pak Wisnu itu sangat senior di BNPB karena sudah menjabat di tiga kedeputian. Kalau nggak salah yang pertama adalah Deputi Rehab dan Rekon, ini yang kami orang arsitek dan perencana biasanya banyak bergaul sejak Aceh. Lalu Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapan, dan saat ini Pak Wisnu menjabat sebagai Deputi Bidang Sistem dan Strategi. Dan oleh karena itu pas kalau Pak Wisnu pagi ini topiknya adalah membangun Resilient City untuk Indonesia. Ini topik pesanannya Bu Yani karena disertasinya Bu Yani. Mengenai Resilient City. Pak Wisnu mana ya? Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak. Aduh Pak Wisnu, apa kabar? Wah, senang ya.
Senang Tegar. Bisa diundang di kalangan profesor semua ini. Silakan Pak Wisnu, langsung saja. Dengerin pesan Ibu tadi, Ibu Dukerita, banyak pesannya. Ya, monggo Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Semoga semuanya tetap sehat di suasana yang tidak sehat ini. Jadi semuanya harus hati-hati. Terima kasih telah diperkenalkan Pak, karena saya banyak di tiga kedeputian, tapi nggak naik-naik, nggak seperti Bu Dukerita itu naik terus cepat sekali ini. Padahal adik kelas saya dia. Nggak pernah jadi deputi aku. Makanya langsung naik ke percepatan itu. Nggak takut nih. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Saya terima kasih telah diundang. Waktu itu masih ragu-ragu bisa atau tidak, tapi saya punya tadi banyak izin Pak Kepala untuk ikut di alma mater saya. Sama Bu Dukerita, saya gilugi juga yang terpaksa ngurusi kuman penyakit juga saat ini. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan, yang menarik di sini adalah bahwa bencana itu adalah masalah perilaku manusia. Jadi tidak ada sebenarnya bencana alam itu tidak ada. Natural hazard, iya. Tapi unnatural disaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati berperilaku, mungkin kita sendiri juga secara ilmu geologi kita akan hilang dari bumi ini. Kita tahu dinosaurus sudah hidup ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Dia eksis cukup lama, tapi habis juga. Manusia itu baru ada 300 ribu tahun yang lalu. Nah, kalau kita masih pentalitan seperti ini, mungkin kita juga hilang juga. Buminya nggak hilang. Kalau dari orang geologi tahu itu ada fosil-fosilnya, kita tahu akan terjadi. Makanya kita harus concern dengan lingkungan kita sebenarnya. Karena tadi disampaikan juga bahwa akar permasalahan dari kita hidrometeorologi ini, izin saya share paparan, kita tahu semua data-data menunjukkan bahwa paling banyak adalah hidrometeorologi. Bahkan di Indonesia cukup ekstrim, hampir 98% ya tahun kemarin, itu bencananya hidrometeorologi. Kalau kita lihat bahwa secara riskipnya, kalau kita tidak bisa melihat bencana itu hanya dari Indonesia, karena bencana itu adalah borderless, artinya tidak ada batas. Kalau daerah lain di dunia lain itu juga terkena dan ada kerusakan, impact-nya adalah tetap ke Indonesia. Contohnya salah satunya, COVID ini salah satunya ditengarai oleh para ahli adalah karena perubahan-perubahan lingkungan. Muncul makhluk yang setengah hidup, setengah mati. Setengah mati itu kalau kalikan dua mati, setengah hidup kalikan dua jadi hidup. Itu hanya akan hidup kalau di sel hidup. Artinya ini kalau tidak di tempat sel hidup, dia tetap mati, tidak bisa reproduksi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dari Asia Pasifik, ternyata drought, kekeringan, itu paling tinggi, 60%. Kalau di Indonesia masih banjir, berlimpah air. Artinya apa? Ke depan ini menjadi problem utama, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada COVID kita. Bisa jadi nanti ke depan itu mata air itu dijaga oleh Kopassus itu, karena orang berebutan. Nah, kalau di dunia lain atau di tempat lain itu ada kerusakan lingkungan, impact-nya adalah macam-macam bencananya. Baik itu bencana yang klasik, seperti terjadi pemanasan tadi, kemudian banjir, longsor, tetapi yang sangat berbahaya menurut saya adalah nanti ada perubahan organisme yang akhirnya akan memusnahkan kita kalau kita tidak hati-hati. Jadi ring of fire berbahaya karena sekali pukul akan banyak sekali menyebabkan kerusakan dan kematian. Tetapi masalah hidrometeorologi, masalah lingkungan, karena hidrometeorologi adalah akar masalahnya lingkungan, selama itu tidak diperbaiki, kita akan menghadapi permasalahan ini terus-menerus. Dan nanti yang menjadi berbahaya adalah masalah biological hazard dan kemudian juga terkait dengan air di sini. Baik, secara umum trennya, ini dunia memang mungkin lebih kecil dari Indonesia, tidak sampai 90%, tetapi permasalahan utama dari tren meningkatnya bencana-bencana hidrometeorologi, saya kira adalah meningkatnya jumlah penduduk, karena penduduk membutuhkan nanti lahan untuk diolah, urbanisasi, kemudian degradasi lingkungan tentunya, kemudian kemiskinan dan pengaruh perubahan iklim. Ini menunjukkan bahwa bencana itu juga sangat kompleks, sama halnya COVID ini tidak bisa hanya pendekatan kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Kalau kita hanya fokus pada kesehatannya, ujung-ujungnya mungkin terjadi social riot juga, atau unrest,
karena tekanan ekonomi yang tinggi, pengangguran dan sebagainya ini menjadi sensitif, sehingga kebijakan bahwa presiden saat ini adalah gas dan rem. Jadi kalau kesehatannya kita tekan kalau memang kasusnya banyak, tetapi kalau sudah mulai tanpa harus sampai dinolkan, ekonomi tetap dijalankan, tapi harus selalu dijaga dan dipantau dengan data. Dan ini mengingatkan saja salah satu kelemahan kita adalah di data tadi. Jadi kompleksitasnya seperti itu. Ini data yang tadi Bu Dugrita juga sudah menunjukkan beberapa data-data kita tahun ini ya Pak. Jadi kalau trennya tetap meningkat dan hidrometeorologi masih nomor satu. Ini yang perlu kita akan kita hadapi. Nah kita secara indeks risiko yang kita pantau terus, kalau secara nasional dari tahun 2015 sampai 2019 kita mampu menurunkan tingkat risiko kita atau indeks risiko kita sekitar hampir 8%. Tetapi untuk daerah-daerah prioritas, saat itu prioritasnya adalah kita mengamankan atau menurunkan indeks risiko di kabupaten kota yang menjadi sumber-sumber devisa kita atau tempat-tempat yang pertumbuhan di Indonesia, kita mampu menurunkan 21,7%. Ini indikator kita untuk menilai. Dan ini nanti juga bisa kita gunakan untuk menilai ketangguhan suatu kota. Nah, mengapa kabupaten kota menghadapi peningkatan risiko kabupaten kota menghadapi peningkatan risiko? Yang pertama tadi saya sampaikan adalah adanya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kepadatan, sehingga orang berlomba sebenarnya untuk mencari untuk bisa memenuhi kebutuhannya, khususnya sebenarnya kalau kita transformasikan semuanya itu kebutuhannya adalah kebutuhan energi. Dalam hal ini kalau manusia orang per orang energinya adalah pangan. Jadi orang berlomba mencari pangan. Di sisi lain orang juga berlomba untuk perumahan, sehingga ada persaingan di sini. Kalau tidak ditata dengan baik, ini tugasnya teman-teman di planning ini. Kalau planningnya tidak dilaksanakan dengan baik, dan biasanya kelemahannya bukan di planningnya, tetapi adalah pada saat kita mengawal atau memastikan bahwa planning itu dijalankan. Ini pasti akan ada permasalahan. Kemudian dukungan sumber daya, yang jelas ada dana, sumber daya manusia, tata kelola yang tidak memadai, ini menjadi tantangan kita, Mas Ian. Kemudian masih kurangnya investasi di pengurangan risiko bencana, lintas sektor. Selalu saja orang baru ingat perlunya mitigasi itu kalau sudah terjadi seperti ini. Indonesia terus terang di dalam masalah COVID ini, kekuatan kita di masalah kesehatan itu masih sangat-sangat lemah. Sehingga kita juga akan mengalami tantangan atau kendala besar pada saat terjadi banjir pasien. Sehingga strategi kita itu lebih ke pencegahan dengan tadi ingat pesan Ibu, 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Itu menjadi langkah-langkah untuk kita bisa mengurangi di bagian hilirnya. Sama halnya dengan saya kira dengan masalah manajemen di Indonesia ini terkait dengan banjir dan sebagainya, selama bagian hulu tidak kita selesaikan, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Sehingga kami di BNPB, Pak Doni, sangat concern dengan lingkungan, menyatakan bahwa kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Ini bagian dari tadi adaptasi, dan kita juga mencoba mengurangi seleksi alam sehingga kita tidak diseleksi untuk habis duluan dibandingkan makhluk yang lain. Kemudian pengelolaan sumber daya air, sistem drainase, limbah padat yang belum memadai, dan ini nanti saya tunjukkan bagaimana buruknya sistem ini, pengawasan masih kurang, dan itu digunakan sebagai konsumsi air minum penduduk Jakarta. Contohnya Citarum, nanti kita lihat bagaimana Citarum pengelolaan waste-nya dan bagaimana perilaku sekali lagi manusia menghadapi lingkungannya. Kualitas ekosistem jelas akan turun. Kemudian kita juga melihat usia infrastruktur semakin menua, dan ini menjadi kecenderungan umum juga bahwa untuk hal-hal pemeliharaan itu biasanya tidak diprioritaskan. Itu Bu Dwi Gurita jelas merasakan alat-alat yang dipasang biasanya setelah itu 5 tahun lagi kita nangis darah itu minta anggaran untuk ada untuk pemeliharaan. Kemudian dampak perubahan iklim. Nah, ini kalau kita lihat tadi saya sampaikan environmental degradation di Indonesia itu luar biasa, dan ini harus dipandang sebagai permasalahan serius karena disinilah awal dari tadi bencana-bencana yang ada di Indonesia. Penebangan hutan semuanya memang diperlukan untuk tadi energi orang per orang, mereka berebut untuk bisa hidup. Berapa miliar orang sekarang di bumi ini membutuhkan itu.
Kemudian pembakaran hutan, bukan terbakar ini, karena 99%, bahkan Profesor Aswad Ma'as menyatakan enggak 99%, tapi 100% dibakar. Ini juga perusakan yang luar biasa. Limbah plastik, kemudian juga kesadaran untuk penghijauan ini juga masih sangat rendah. Kita bisa lihat di Citarum ini, datanya Pak Doni pada saat Citarum Harum, kita lihat limbahnya luar biasa, bahkan limbah rumah sakit masuk ke sana, masih ada ampul yang menyatakan HIV/AIDS itu masuk di sungai, dan kemudian bangkai-bangkai binatang, tinja manusia, tinja hewan, sampah, limbah industri, semuanya masuk. Bahkan angkanya fantastis itu, tinja manusia saja per hari bisa 35 ton per hari. Tinja hewan 56 ton. Ini masuk ke air Citarum dan kemudian ini menjadi bahan baku air minum PDAM. Yang Pak Doni mengatakan sebenarnya bukan PDAM itu bukan air minum, tapi air mandi saja karena nggak bisa diminum. Dan kalau kita paksakan minum, ya mungkin yang terjadi adalah yang seperti ini. Kita terjadi autis, kemudian gagal ginjal, dan sebagainya pada usia yang luar biasa, di bawah 10 tahun pun, bahkan balita gagal ginjal. Pada usia baby boomers, seperti umur saya ini dulu-dulu, jarang sekali orang gagal ginjal di usia di bawah 40 tahun. Itu jarang sekali. Tapi sekarang jadi umum. Sehingga begitu dipicu sedikit dengan COVID, itu korbannya akan banyak. Karena COVID itu begitu kena komorbid, itu luar biasa dampaknya. Ini kondisi kita yang harus kita hadapi, kita sikapi, sebelum kita berbicara banyak untuk mendesain macam-macam bagian hulu ini yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian 4 langkah mewujudkan kota kabupaten tangguh bencana dan juga masalah iklim. Yang pertama adalah kita harus selalu memantau progres dari mereka, penilaian kapasitas kabupaten kota untuk menghadapi bencana iklim. Kita buat beberapa indeks ketahanan daerah, resilience scorecard, dan sebagainya. Ini sudah ada, saya kira, dan tinggal daerah melaksanakan, kita pantau, insentif, disinsentif kita berikan. Dan ini harus kolaboratif dengan semua kementerian lembaga, saya kira. Dan terutama kalau di daerah, itu orang tuanya, ya Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah salah pendekatan, saya pikir di Bappenas urusan itu ternyata Kementerian Dalam Negeri yang punya kewenangan untuk mengatur di daerah ini, termasuk untuk anggarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi untuk gap ketangguhannya, apa permasalahan di sana. Dan kami juga telah mengintroduce masalah-masalah analisis risiko bencana itu masuk ke dalam rencana tata ruang. Karena rencana tata ruang itu digunakan sebagai rencana pembangunan. Sehingga kalau rencana pembangunan sudah referensinya di tata ruang dan tata ruangnya sudah sensitif terhadap risiko, saya kira itu semua pembangunan akan sensitif terhadap risiko. Dan sekali lagi, monitoring, evaluasi menjadi penting, pengawasan menjadi penting. Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi aksi ketangguhan yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tadi kalau kita dengan poin nomor 2 tadi, kalau sudah masuk yang sangat strategis, masuk ke rencana tata ruang, dan itu dijalankan dengan baik, dikontrol dengan baik, yang saya kira menjadi kuncinya adalah semua informasi harus publik. Public domain, kemudian semuanya mengawasi. Media juga harus ikut di sana. Itulah pentahelix. Jadi kalau data masih nggak jelas, nggak akan selesai masalah kita. Jadi biar publik yang mengontrol, publik yang akan bicara, media bicara, dan itu akan jalan. Kemudian kita menjalankan aksi ketangguhan, melakukan monitoring evaluasi secara berkala. Ini yang menjadi penting. Ini beberapa strategi yang sedang kita usulkan dalam rencana nasional untuk penanggulangan bencana, yaitu melakukan penguatan harmonisasi kebijakan. Sekali lagi bahwa kita harus inklusif, jadi kita menyusun ini harus mendengarkan semua pihak, orkestrasi, tetapi satu lagu, lagunya adalah lagu perencanaan. Kemudian dua adalah melakukan penguatan tata kelola untuk penanggulangan bencana, dan ini harus semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Sekali lagi data-data menjadi penting di sini, memperkuat implementasi untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini terus harus kita kawal. Kemudian juga meningkatkan sarana-prasarana mitigasi, melakukan penguatan sistem kesiapsiagaan, termasuk early warning di situ. Tetapi yang sangat penting adalah yang berbasis masyarakat. Itu kita telah berhasil ini dengan Bu Tugurita dan tim UGM
untuk menggotong ini ide standarisasi ISO itu mungkin negara pertama, negara berkembang yang bisa mengusung ISO dan disepakati, disetujui menjadi ISO untuk early warning tanah longsor. Kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat, ini sifatnya sekali lagi kolaboratif social engineering, jadi lebih ke rekayasa sosial, karena bencana itu lebih banyak adalah masalah sosial, karena perilaku. Jadi yang digarap adalah itu, tetapi hal-hal yang terkait dengan teknologi dan sebagainya bisa mempercepat perubahan perilaku. Kemudian meningkatkan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana, meningkatkan kerjasama antar daerah, bencana itu tidak mengenal batas, harus ditanggulangi bersama, bencana urusan bersama, semua akan terdampak. Jangan berpikir bahwa bencana hanya milik orang lain, kita yang menolong, Anda pasti akan terkaget-kaget. Kemudian optimalkan pelaksanaan standar minimum sub urusan bencana. Ini adalah Undang-Undang 23 yang sangat bagus bahwa di daerah ini menjadi sekarang sudah menjadi punya standar pelayanan minimum, bahwa bencana menjadi urusan wajib dan layanan dasar sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan. Kemudian laksanakan penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana dan juga rehabilitasi rekonstruksi yang lebih baik. Ini untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam konteks bencana perubahan iklim, itu meningkatkan frekuensi intensitas bahaya terhadap iklim, terkait dengan iklim, seperti musim kering, yang panjang, banjir, cuaca ekstrim, dan perubahan-perubahan yang lain, kemudian kebakaran hutan. Kita selamat kebakaran hutan tahun ini karena curah hujan banyak, jadi banyak tertolong oleh kondisi itu. Meningkatkan kerentanan melalui degradasi ekosistem, ini kita waspadai lingkungan lagi. Kemudian dari konteks manajemen risiko bencana, pencegahan dan mitigasi saya kira sangat penting di dalam menghadapi masalah iklim ini, ketahanan masyarakat, kemudian juga mengurangi faktor-faktor risiko terhadap yang terkait dengan bencana perubahan iklim. Saya kira ini yang terakhir, saya kira implementasi untuk pengurangan risiko bencana dan strategi kami. Kita yang pertama yang jelas adalah jantungnya pahami dulu permasalahan, dalam hal ini adalah masalah risiko. Apa risikonya? Apa akar permasalahannya? Selesaikan di situ. Dan kelihatannya solusinya lebih ke arah kita membuat suatu gerakan kesadaran kepada masyarakat. Dan beberapa hal ini berhasil kita lakukan seperti bersih sungai, didukung juga sama para pakar-pakar Gajah Mada, Pak Suratman dan kawan-kawan, Pak Agus, dan sebagainya, kemudian panen hujan dan sebagainya, ini semuanya gerakan, sehingga muncul kesadaran masyarakat dan mereka merasa membutuhkan. Saya kira gerakan-gerakan seperti inilah ke depan yang harus kita lakukan, kemudian juga membangun program untuk perlindungan berbasis ekosistem dengan pelibatan multi pihak, karena ini untuk kita bersama, dan itu juga berbasis kesejahteraan. Jadi masyarakat tidak hanya diminta untuk penghijauan, tetapi harus ada yang dihasilkan, harus ada manfaat langsung. Dengan masyarakat di daerah rawan bencana itu sejahtera, itu mereka akan melaksanakan upaya-upaya untuk menyelamatkan alam, karena mereka akan mendapat jasa dari alam tersebut. Kemudian membangun kapasitas adaptif masyarakat, mitigasi struktural, desa tangguh bencana, semuanya kita jalankan dalam bentuk tadi kolaborasi semua pihak, kemudian membangun kesadaran melalui sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Yang terakhir, saya kira risiko bencana terhadap pembangunan sangat besar, sehingga perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan masalah risiko, sinergi, kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan metodologi, kita harus bersatu padu. Sekali lagi, ini orkestrasi, ini simfoni, nggak bisa jalan sendiri, pentahelik, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, para pakar atau akademisi, kemudian juga media, itu teman-teman kita, harus satu lagunya. Penguatan kapasitas daerah dan komitmen semua pemangku, khususnya nanti dari leadership dari para pimpinan kepala daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Widyo, sangat komprehensif ya Ibu dan Bapak, teman-teman. Sekedar informasi Pak Widyo dan juga Bu Dwi Korita, acara seminar itu kita juga bekerjasama dengan ASPI, Asosiasi Sekolahan Perencanaan Se-Indonesia, yang anggotanya sudah 60-70, Bu Dwi Korita, yang mendidik ribuan dan menghasilkan ribuan perencana kota dan wilayah seluruh Indonesia,
juga bekerja sama dengan IAP, Ikatan Ahli Perencana seluruh Indonesia yang anggotanya juga sudah ribuan. Jadi kalau biasa, tadi Bu Dukurita dan Pak Wisnu menekankan pentingnya understanding risiko, understanding disaster dan sebagainya, kami-kami ini dididik untuk how to solve, bagaimana mengatasinya. Dan inilah kenapa kita juga tekankan dampak dari climate change dan disaster pada perencanaan kota dan wilayah, agar seluruh perencana di Indonesia mempunyai sense yang tajam terhadap isu climate change dan bencana. Tapi maaf, ini banyak pertanyaan di chatting, tapi kita lanjutkan dengan satu pembicara terakhir, yaitu Bu Jayanti. Ini luar biasa sekali. Bu Jayanti adalah Associate Professor Rianti Jayanti, PhD, sudah bergabung dengan kita ya Mbak Yani ya. Beliau saat ini adalah ketua dari Disaster Management and Humanitarian Assistance dari ASEAN Secretariat. Ya, dulunya beliau kalau nggak salah di Universitas PBB UN ya Bu ya. Nanti akan cerita banyak mengenai kerjasama ASEAN di dalam bencana dan humanitarian issue. Bu Rianti Jayanti, silakan. Teman banyak saya. Yang penggemarnya yang nunggu Bu, kemarin yang daftar, wah Bu Jayanti tampil ya, kami daftar, wah dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Ya, apa kabar? Undangannya ya Bu Prof. Terima kasih karena Bobi. Setelah COVID kemudian ada kesempatan untuk mengajar secara online di UNU, akhirnya kami memutuskan untuk sementara pindah ke Indonesia, dan alhamdulillah posisi di ASEAN untuk ADR Disaster Management terbuka, jadi akhirnya ada kesempatan untuk berkontribusi lebih dekat kepada Indonesia dan juga kepada ASEAN. Dan juga salam untuk Ibu Prof. Alinda Zain, kebetulan saya lihat ada di partisipan juga sebagai ex education attaché di KBRI Indonesia di Tokyo. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga tadi ada Pak ya dari BNPB, terima kasih sekali ya. Mungkin jadi presentasi kami kali ini kita pindah sedikit, memberikan paparan tentang bagaimana sih disaster management, disaster risk reduction di level ASEAN yang dikoordinate oleh ASEAN Secretariat. Please share the screen Mbak Yani, atau saya share screen sendiri ya? Boleh Ibu kalau mau di-share. Saya share screen ya. Oke. So, terima kasih sekali atas kesempatannya ini. Kami akan memberikan sedikit overview tentang building resilience to disasters in the ASEAN region coordinated by the ASEAN Secretariat. Jadi ini adalah 10 negara yang terlibat, yang termasuk dalam Association of Southeast Asian Nations, 10 negara dengan total penduduk hampir 600 juta. Jadi studi dari berbagai konsorsium terbaru mengatakan bahwa the ASEAN region experiences losses to natural disasters estimated at $4.6 billion. Jadi ini banyak sekali, merupakan hampir berapa persen dari GDP secara region. Dan ketika misalnya negara yang underdeveloped countries mengalami bencana, itu GDP mereka terpengaruh sekali pada saat itu dan juga beberapa tahun ke depan. Jadi penting sekali kita mengurangi losses in life dan ekonomi, yang merupakan tujuan dari Sendai Framework itu sendiri, dan juga tujuan dari progress disaster management di ASEAN. Nah, sedikit tentang ASEAN Secretariat organizational structure. Jadi Secretary General Dato Kim, dan kemudian juga ada tiga politik departments ya, political security community, economic community, ASEAN sociocultural community, and juga corporate affairs. Jadi disaster management itu adanya di ASEAN Socio-Economic Community. Oke.
Okay, next slide. Nah, ada dua mega disasters di ASEAN region yang mempengaruhi sehingga terjadi perubahan yang sangat besar transformatif terhadap bagaimana ASEAN secara terkoordinasi deal with disasters. Jadi bencana yang pertama itu tentunya kita sangat tahu 2004 Indian Ocean Tsunami yang juga dia secara transformatif bukan cuma di level regional ASEAN tapi juga di dunia ya. Akhirnya secara 2005 Hyogo Framework Action, for Action diadopsi dan juga di ASEAN sendiri ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau ATMER kemudian dibahas setelahnya karena kita butuh kita menghadapi bencana yang sangat besar yang skalanya sudah tidak bisa dihadapi dengan satu negara lagi. Nah, kemudian juga ada satu bencana lain besar lain lagi itu 2008 Cyclone Nargis di Myanmar. Hal ini juga kita sangat tahu bahwa Myanmar sebagai negara yang ekonominya masih berkembang dan juga GDP-nya mungkin masih rendah, tentunya mereka vulnerability-nya sangat tinggi sehingga Cyclone Nargis ini dampak yang sangat besar. Jadi akhirnya jadi event ini mentes ASEAN solidarity and relevance as regional grouping. Jadi akhirnya disitulah di transformasi terjadi bahwa dengan dua bencana ini ASEAN sendiri harus bisa mempunyai sebuah strategi yang koheren dalam menghadapi bencana yang mungkin negara di dalamnya itu sudah tidak mampu lagi menghadapi karena skalanya sangat besar. Jadi mungkin saya jelaskan tentang ATMER ASEAN Agreement on Disaster Management Emergency Response. Jadi tujuan ATMER ini adalah mencapai United and Coordinated Response toward Disasters within the region. Ditandatangani tahun 2015 kemudian diratified dengan tentunya dengan proses yang sangat panjang dan entered into force tahun 2009. Jadi tujuan utamanya adalah dua, reduce disaster loss in the ASEAN region. So kita tahu bahwa Hyogo Framework, Sendai Framework itu mereka tujuan utamanya itu adalah reducing loss disaster losses in life and economy. Tapi satu hal yang juga sangat spesifik tentang ASEAN ini adalah jointly respond to disaster emergency. Jadi kita harus secara united and coordinated, tidak satu-satu negara, tapi kita mempunyai agreement yang bisa akhirnya secara proaktif melihat bagaimana sih respon kita terhadap bencana. Nah, ATMER ini juga merupakan it's a legal framework. Jadi dia legally binding to all member states, kemudian juga serve as a common platform. Jadi itu kali bahwa united and coordinated response sangat penting dan ASEAN Coordinated Center for Humanitarian Assistance jadi AHA Center banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan nanti juga kami akan jelaskan merupakan coordinating body and engine of ATMER sendiri. Nah, ATMER itu ada beberapa topik ya, mungkin saya skip saja, nanti kita jelaskan secara detail lagi. Nah, ATMER itu kemudian diimplementasikan dengan program work program 5-year work program. Jadi yang pertama 2010-2015, 2006, kemudian 2010-2015, kemudian sekarang kita sedang mengolah untuk 2021-2025. Jadi setiap 5 tahun sekali grand design-nya ini kita lihat bagaimana implementasi untuk setiap priority program, kemudian juga stakeholder yang terlibat sehingga kita bisa mencapai coordinated dan coherent response tadi. Nah, tapi dokumen kedua juga yang sangat penting adalah ASEAN Vision 2025 on Disaster Management. Jadi selalunya kita punya visi bagaimana sih sebenarnya ASEAN region itu melihat bencana itu. Jadi proactive integrated forward looking response toward disaster management. Nah, kalau kita lihat di sini jadi yang sangat penting itu bahwa semua community pillars. Jadi saya jelaskan tadi ada 3 pillar dari ASEAN itu semua terlibat. Kemudian Secretary General of ASEAN itu beliau sebagai
yang melihat dari koordinator tersebut. Kemudian yang penting lagi adalah sense of we, bahwa ASEAN itu merupakan satu bagian, whole body, whole united body. Jika ada satu negara yang membutuhkan kemudian assistance diminta atau requested by the ASEAN member state, jadi kita wajib memberikan bantuan. Nah, jadi begini struktur institutional arrangement dari ATMER itu sendiri. Jadi untuk implementasinya, kita punya ada ASEAN leaders dari ASEAN member states, kemudian ada council-nya, kemudian ada minister, menteri-menterinya, ada AHA Center sendiri, ada ACDM. Jadi ACDM ini merupakan perwakilan dari ASEAN member states, biasanya institusi yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Tapi juga kita ada yang namanya Joint Task Force on Humanitarian Assistance and Disaster Response. Jadi ini untuk emergency response, kemudian disaster risk reduction-nya gitu kelihatan. Nah, kita lihat sendiri ketika ada bencana yang sangat besar, misalnya posisi peran militer itu sangat penting ya. Kita lihat misalnya di BNPB sendiri, kemudian juga di negara-negara lain. Jadi Technical Working Group on Civil and Military Coordination sangat penting sendiri. Dan kemudian juga Secretary General of ASEAN itu merupakan mempunyai posisi or mandat sebagai SG dalam SG AHAC. So ketika misalnya humanitarian assistance coordination ini diactivate, dipimpin oleh Secretary General. Nah, untuk ACDM sendiri, jadi Committee on Disaster Management, kita melihat tadi presentasi dari Pak Wisnu, juga tentunya kita tahu bahwa di Indonesia sendiri BNPB merupakan perwakilan dari National Focal Point untuk bencana. Tapi di negara lain ada juga, ada di Malaysia, NADMA, kemudian misalnya di Singapura, Singapore Civil Defense Force, di Filipina kita lihat ada, dia itu merupakan council, tapi di Myanmar itu relief dan resettlement. Jadi berbagai macam bentuk dari beberapa negara, setiap negara mempunyai mode sendiri ya, approach sendiri untuk penanggulangan bencana ini. Dan ASEAN Sekretariat DMHA, jadi divisi kami itu merupakan Secretariat of ACDM, dan juga kita merupakan governing board member untuk AHA Center. Nah, mungkin saya jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya ada juga yang terakhir di sini kita lihat adalah partners. Jadi partners itu banyak sekali partner, tentunya kan kita menghadapi bencana yang multi hazard, kemudian juga semakin kompleks, tentunya kita butuh partner dan kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Nah, itu dia, jadi akhirnya ATMER partners ini sangat penting, misalnya UN organization, kemudian juga universities, research centers, NGOs, banyak sekali terlibat dan kemudian juga menjadi partners dan key stakeholder dari ASEAN Secretariat. Nah, nanti saya mungkin move di sini dan juga karena waktu ya. Jadi ada 5 priority program dari ATMER itu sendiri. Pertama tentang risk assessment dan awareness. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian familiar dengan Sendai Framework, dia juga ada priorities for action. Kemudian di sini juga di ASEAN ATMER itu ada work program, priorities program ya, untuk risk awareness, prevention and mitigation, preparedness and response, recovery, knowledge, innovation, and management. Jadi yang kita perlu lihat sekarang bahwa terjadi transformasi yang sangat besar dari responding to this disaster through emergency management alone, kemudian menuju ke longer term, broader scale disaster risk reduction. Jadi kita lihat bahwa sejak 2004 Indian Ocean tsunami itu juga akhirnya membawa pengaruh yang sangat besar bagaimana dunia dan juga region kita melihat respon terhadap bencana, kemudian juga mengadopsi pengurangan resiko bencana ini secara luas. Dan juga yang sangat sangat spesifik tentang ASEAN itu sendiri adalah di sini ya, knowledge and innovation management. Dan sekarang untuk
work program 2021-25 itu kita berubah menjadi global leaders in disaster management. Jadi itu perannya ASEAN. Kita melihat bahwa secara 5-10 tahun ke belakang kita sudah memuat, seperti kalau BNPB sering mengatakan, Pak Wisnu sering mengatakan, Indonesia itu from from supermarket of disasters to be a laboratory of disasters. Jadi itu peran kita. Kita juga secara personal, saya juga mengajak teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, bahwa we have lived with disasters dari sejak nenek moyang kita. Nah, kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang dari ASEAN itu sendiri, kita punya kewajiban untuk memberikan atau menjadi global leaders in disaster management ini dengan pengalaman kita, kemudian perkembangan teknologi, perkembangan sains yang sangat besar, dan juga misalnya tadi presentasi dari Ibu Prof. Dewi Korea, berita BMKG itu sangat banyak expert yang terkait bencana dari Indonesia yang telah menjadi expert di luar negeri dan juga semua produk dari Indonesia ya. Nah, mungkin saya skip saja untuk slide yang ini demi waktu. Bisa dilihat nanti bahwa dalam melaksanakan berbagai priorities ini kita punya berbagai kegiatan. Dan yang terakhir saya kata beberapa foto ya. Saya katakan tadi bahwa AHA Center atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management itu merupakan lead entities untuk One Action One Response dari ASEAN itu sendiri. Nah, ini adalah berbagai teknologi yang sangat sangat maju, kemudian juga dengan pihak-pihak dari Indonesia dan personel dari ASEAN sendiri, kita lihat untuk early warning system-nya, kemudian risk assessment, kemudian misalnya di sini ada dua, disaster monitoring. Jadi kalau kita lihat AHA Center web sosial medianya itu mereka memberikan situation report, flash updates terhadap bencana yang sekarang ini kita sedang memberikan flash update dan situation report typhoon, dampak typhoon di Philippines, Vietnam, Kamboja, and Laos. Tapi tidak itu juga, preparedness and response. Jadi semua kita lihat di sini ada ERAT, Emergency Response and Assessment Team. Jadi kalau Bapak Ibu mahasiswa yang ingin terlibat, silahkan melihat juga enroll misalnya di Master of Disaster Management di UGM, di ITB, di beberapa tempat yang lain. Sangat banyak terbuka pekerjaan ataupun posisi untuk terlibat di AHA Center, kemudian terlibat di institusi ini. Nah, selain itu ya, jadi ini juga merupakan bagian memujudkan visi ASEAN sebagai global leaders in disaster management. Jika kita telah mentrain 322 ASEAN era train across 10 AMS. Jadi mereka sangat ready untuk di-deploy ketika terjadi bencana dan di-request oleh member states. Tapi itu saja, misalnya juga ini DELSA, Emergency Logistics System, ada di beberapa, di tiga negara sekarang. Jadi stockpile, di sini kita lihat generator, family tent, mobile storage unit, kemudian makanan yang tahan lama, itu semua sudah ada di sebagai bagian dari One ASEAN One Response ini. Nah, jadi in conclusion, jadi konklusi, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response atau ADMER itu merupakan manifestasi dari strong commitment to reduce disaster losses in the country, life and economy, tapi juga sebagai joint response to disaster emergency. Jadi kita adalah satu ASEAN. Nah, kemudian kita lihat tadi bahwa kita sudah berpindah, paradigmanya berpindah dari emergency management to disaster risk reduction, dan juga tidak hanya itu, multi-hazard, multi-sectors, and multi-stakeholder approach. Kemudian yang penting, yang ketiga adalah proactive and forward-looking approach for emergency management and disaster risk reduction. Dan yang terakhir, sebagai juga panggilan terhadap kita semua, teman-teman warga negara Indonesia, bahwa
To achieve ASEAN, ASEAN as a global leaders, kita butuh peran kita semua. Dan saya pikir kita sebagai orang Indonesia punya sangat peran yang sangat penting sekali untuk mewujudkan ini, karena boleh dibilang Indonesia has experienced the most losses, experienced the most varied disasters and emergency situation. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada UGM. Terima kasih pada Prof. Bobby, Ibu Yani, kemudian juga para pemateri sebelumnya, Prof. Dwi Korita, Bapak Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Tepuk tangan untuk Bu Rianti, luar biasa ya. Terima kasihnya nanti, Bu. Masih banyak pertanyaan itu di chat. Tapi teman-teman luar biasa ya. Jadi sejak awal mengingatkan kita bencana itu borderless ya, maka diperlukan we are living in a global village ya. Kita bicara mengenai global small, global Asian region yang harus selalu bekerja sama. Yang terakhir luar biasa Bu, bahwa ASEAN bisa menjadi global leaders, bahkan Indonesia menjadi leader di dalam global leaders itu. Saya kira ini menarik teman-teman muda, kaula muda. Nggak usahlah Indonesia itu berharap menjadi juara di ekonomi, mungkin kalah sama China ya. Tapi Indonesia dan ASEAN bisa menjadi leader di bidang disaster management, karena disitulah kita berada ya, dan mempunyai sejarah panjang di dalam mengatasi disaster. Catatan terakhir tadi juga menarik, kejadian disaster itu memicu kita untuk melakukan transformasi dalam cara pandang kita dan mensikapi disaster itu ya. Ini pandemi belum dimasukkannya, Bu Rianti. Ini juga merubah cara pandang kita. Dan tadi Pak Wisnu, Bu Dukurita mengingatkan adaptasi. Jadi kemampuan adaptasi manusia akan menjadi kunci di dalam menjamin sustainable development ke depan. Bu Yani, sekarang waktu yang menarik untuk tanya-jawab. Bu Dukurita sudah rajin jawabin di chatting. Ini. Iya, terima kasih Pak Budi. Yani, silakan dibaca. Ya, mungkin saya bacakan pertanyaan dari peserta. Ini saya pilihkan dua pertanyaan untuk masing-masing pembicara. Jadi yang pertama untuk Ibu Dwi Korita, ini dari Bapak Kodrian Kodarian dari IPB. Adanya fenomena anomali berdasarkan pengukuran terhadap unsur-unsur pemanasan global di wilayah rural Sumatera Barat, Papua, dengan di perkotaan, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Dwi Korita, selain mitigasi dan adaptasi di wilayah perkotaan, bagaimana respon yang harus dilakukan untuk wilayah perdesaan atau wilayah rural? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu, dari Bapak Eka Handoko dari UGM, terkait dengan adanya El Nino dan La Nina, kedua fenomena tersebut memiliki kebalikan antaranya adanya defisit simpanan air dan juga kekeringan, kemarau panjang, serta adanya surplus simpanan air akibat adanya banjir. Pertanyaannya, apakah ada salah satu adaptasi atau mitigasi terhadap kedua fenomena ini gitu ya, yang sebenarnya kontradiktif, tetapi mungkin maksudnya di sini adalah upaya mitigasi yang sekaligus bisa menyasar menjadi solusi dari keduanya. Itu untuk pertanyaan untuk Ibu Dwi Korita. Mungkin selanjutnya langsung saya bacakan untuk Pak Wisnu. Yang pertanyaan pertama ini dari Bapak Anton dari Karina. Karina ini Caritas Indonesia Bapak, jadi semacam NGO seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, sudah berapa persen provinsi atau kabupaten kota di Indonesia ini yang memiliki dokumen kajian risiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana yang ini diintegrasikan ke dalam RPJMD? Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Wahyu Nugroho, untuk pembangunan ibu kota baru, ini akankah mengurangi carbon footprint atau justru menambah? Kalau yang kita tahu itu kan untuk desainnya memang forest city seperti itu ya, tetapi untuk kajiannya bagaimana terkait dengan mungkin disaster ya, yang lebih pas untuk Bapak Wisnu ini. Kemudian untuk pertanyaan untuk Ibu Rianti, dari Bapak Heri Istanto, ini dari Bapeda Jatim, jadi memang acara ini diikuti juga oleh Bapak Ibu dari birokrat seperti itu ya. Jadi dari Bapeda Jatim menanyakan, bagaimana hubungan antara resilience dan disaster risk reduction? Beberapa peneliti berdasarkan studi empiris menunjukkan bahwa pasca bencana ini di dalam komponennya itu terdapat individu komunitas yang juga
memiliki high resiliency gitu. Tapi juga di dalam waktu yang bersamaan mereka juga masih at risk. Salah satunya ini terkait bencana banjir. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Ibu Rianti, ini kaitannya dengan mungkin mitigasi juga terhadap fenomena tersebut gitu ya, antara resilience dan disaster risk reduction. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir ini untuk Ibu Rianti dari Ibu Laretna, Ibu Sita dari UGM. Sejauh apakah ini disaster risk reduction ini berpengaruh terhadap heritage sites atau heritage cities yang diakomodasi oleh ASEAN khususnya? Mungkin itu sementara Pak Bobi untuk diskusinya. Bahkan Ibu Budi Kerta, Pak Wisnu, Bu Rianti ya, bagus-bagus pertanyaannya. Bu Dwi. Baik, maaf yang tadi bagaimana respons di daerah urban ya? Sorry, rural atau urban respons yang ditanyakan? Yang ditanyakan daerah rural ya Mbak? Ya rural Bu. Oh, rural, ya. Jadi begini, ternyata di daerah rural, di daerah pertanian itu juga bisa menghasilkan gas rumah kaca, misalnya dari pembukaan lahan dan juga bersawah itu kan ada pupuk, ada kompos. Nah, ini kandungan hidratnya itu juga akan meningkat dan itu menambah kandungan gas-gas rumah kaca yang cukup signifikan. Sehingga untuk upaya pengendalian gas rumah kaca ini untuk daerah rural tentunya juga perlu diatur tata guna lahannya. Karena daerah rural itu kalau tata guna lahan tidak ketat diatur, akhirnya menjadi daerah urban. Sehingga kan sekarang kecenderungannya kan orang semakin ini ya, semakin kota semakin mekar ke rural. Sehingga yang penting adalah rural itu harus dijaga agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga, harus ketat dalam menerapkan aturan tata guna lahan. Itu yang paling penting. Dan agar tidak banyak terjadi urbanisasi, itu juga edukasi literasi itu harus gencar, tidak boleh lelah kita sampaikan. Dan edukasi itu tidak perlu formal dalam arti ayo perhatikan ini loh saya akan mengedukasi, tidak perlu seperti itu. Dengan halus tanpa terasa itu misalnya melalui musik, melalui tradisi dan sebagainya, melalui sosial media itu juga penting. Itu baik untuk rural dan urban. Pertanyaan terakhir terkait tadi El Nino dan La Nina ya. Bagaimana upaya untuk mengurangi risiko dampak dari El Nino dan La Nina? Dampaknya adalah bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, dan seterusnya ya, banjir bandang, bahkan kekeringan kalau El Nino. Cara rekomendasi kami untuk mengurangi hal tersebut tentunya harus diterapkan aturan yang ketat. Aturan itu sudah ada, tetapi sering dilanggar. Sehingga yang penting yang sudah ada itu diterapkan dengan ketat. Antara lain, untuk menjaga water balance, keseimbangan air dari hulu ke hilir, ini harus dijaga. Untuk menjaga alam, untuk penghijauan, untuk mencegah ini, bertambahnya gas rumah kaca, jadi green building atau juga green industry. Industri itu boleh. Ada pertanyaan tadi, apakah industri sawit ini dapat juga untuk mengendalikan gas rumah kaca? Industri apapun itu bisa dilakukan asal dengan konsep green industry, mengurangi fossil fuel, mengurangi pencemaran. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi ya. Jadi teman KLH juga mengingatkan 5 sektor di dalam pengendalian iklim, salah satunya pertanian. Jadi pas ini ya di rural area, di pedesaan, pertanian juga signifikan
memberikan kontribusi dapat GRC. Pak Wisnu, ada dua pertanyaan, Pak Wisnu. Baik, terima kasih, Prof. Pertama dari Pak Mas Anton dari Karina, ini apa namanya? Ini pasukan-pasukan kita juga nih, Pak, Karina dan sebagainya ini NGO-NGO ini. Jadi terima kasih atas pertanyaan, sudah ada berapa persen? Kalau provinsi saya kira sudah punya semua ya untuk masalah kajian risiko bencana, dokumennya sama bencana, penanggulangan bencananya. Dan ini permasalahannya adalah satu tingkat lagi masuk ke RPJMD, nah ini yang belum mereka melakukan itu. Kalau untuk kabupaten, saya kira hitungannya ratusan, saya nggak hafal. Tetapi melihat bahwa tantangannya banyak, dokumen ini tidak terus diintegrasikan ke RPJMD, dan sekarang saya kira momentum yang sangat bagus untuk meminta daerah untuk melaksanakan itu karena sudah ada kewajiban untuk melaksanakan, yaitu adanya standar layanan minimum. Untuk itu saya sudah menerbitkan surat kemarin ke edaran ke seluruh gubernur dan bupati untuk mereka wajib membuat tadi kajian risiko bencana dan juga rencana penanggulangan bencana. Dulu masih kami bantu, tapi sekarang saya hanya lebih memantau saja mereka dan kita kasih nilai nanti, skor. Ini sebenarnya tugas BNPB lebih ke sana. Bukan kita melaksanakan, kita itu adalah strategic level, bukan taktikal. Taktikalnya biarkan aja kabupaten kota. Karena ibaratnya load itu kalau kita bagi merata ke bawah, itu akan menjadi ringan. All disaster are local. Itu nasional, bermain di nasional saja. Nggak usah sampai ke bawah, tinggal nanti kita rapoti, kalau perlu disitulah insentif-disinsentifnya. Mestinya kalau kita di tingkat pusat ini kompak juga dan terintegrasi, tinggal nanti untuk urusan insentif-disinsentif, kasihkan aja ke Bangda dan yang menentukan anggaran di daerah, selesai itu. Nah ini semuanya akan bergerak seperti itu. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan berikutnya Pak Wahyu Nugroho, masalah carbon footprint. Kami di, sekali lagi, BNPB lebih ke kebijakan dan kemudian kami di dalam terkait dengan ini tidak menyentuh ke hazard. Hazardnya kita lepas ke kementerian lembaga, BMKG terkait dengan monitoring hazardnya, baik cuaca, gempa, dan sebagainya. Kami urusannya dengan risiko. Jadi kami punya Inaris yang mengkolaborasikan semua data-data dari kementerian lembaga terkait. Masuk ke kami sudah ada sekitar 15 lebih kementerian lembaga. Kemudian kita olah dengan data-data masalah risiko. Jadi BNPB, BBBD itu lebih ke nanti memberikan kalau dalam emergensi perintah untuk evakuasi. Tetapi untuk informasi-informasi tentang hazardnya itu dari kementerian lembaga. Karena ini masih banyak yang belum paham seolah-olah bahwa BNPB itu apa bedanya dengan BMKG, apa bedanya dengan Basarnas, dan sebagainya. Ini perlu kita jelaskan bahwa BNPB itu ngurusi sejak dari awal prabencana pada saat dan saat recovery. Nah ini yang perlu kita inikan, dan kami kalau orkestrasi, kami itu dirijen, bukan pemain musik. Tapi karena masyarakat nggak paham, kita kalau ada bencana, mana BNPB? Nah, BNPB itu supporting aja di belakang, kamu butuh apa, Cinok kami punya. Kami akan serahkan ke Anda untuk operasi. Tapi jangan kami disuruh operasi. Bupati itu yang milih rakyatnya, kok kita suruh kalau demo, suruh ngademin rakyat mereka. Nah ini yang nggak pas. Ini kita samakan persepsi. Jadi sekali lagi bahwa untuk pertanyaan kedua, kami footprint dan sebagainya, pasti Kementerian LHK pasti sudah melaksanakan. Tinggal nanti kalau itu kita integrasikan, kami akan menghitung dari jumlah penduduk dan sebagainya, risiko ke depan seperti apa. Di Inaris sudah terhitung di situ. Berapa potensi kerugian kalau itu tidak kita lakukan. Nah ini yang saya kira silakan nanti itu bebas, bisa semuanya bisa mengambil data di situ daripada repot ngambil dari mana-mana, di situ bisa kita ambil datanya. Silakan. Terima kasih, saya kira itu saja. Ya. Bagus Pak Wisnu ya, saya jadi ingat Pak Wisnu sejak kita drafting Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang akhirnya muncul 2007, dipicu oleh tsunami Aceh 2004, gempa bumi Jogja 2006. Saya masih ingat Bu Dewi Kurita, kita di UGM juga melakukan banyak diskusi untuk memberikan masukan pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan akhirnya seperti ini. Ya. Ada BNPB, ada BPBD, dan sebagainya. Formalizing, legalizing penanggulangan bencana. Tapi Pak Wisnu tadi benar mengingatkan, bukan hanya tugas pemerintah pusat, ya. Bencana adalah tugas kita semua, meskipun sudah ada BNPB, BPBD adalah
bencana adalah inklusif persoalan dan tanggung jawab semua orang. Makanya Bu Dwi tadi mengatakan education, perilaku. Bu Jayanti, tapi ditambah ada pertanyaan mengenai transboundary disaster kebakaran, Bu, di chatting itu. Silahkan. Okay, terima kasih juga mungkin saya menambahkan sedikit ya. Mungkin saya menyapa dulu, ada saya lihat tadi beberapa rekan, Bu Eka, Mbak Ayu, Pak Ikabul, Prof. Tommy Firman, Septina, Entri, semua. Pak Tommy, ya. Malah ada mahasiswa dari Tokyo juga ya. Nah, kemudian juga saya kepada Ibu Laretna, ya, heritage itu penting sekali. Di Sendai Framework itu juga sudah sangat-sangat, ini UNESCO menjadi lead, kemudian UNDRR. Di ASEAN sendiri, multi-stakeholder, multi-division collaboration ini penting sekali. Kami dari Disaster Management Division kerjasama dengan Division of Culture, kemudian Division of Environment. Jadi sudah ada kerjasama itu. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang transboundary haze ya. Tentu ini sudah sangat penting penting sekali. Kita tahu bahwa di level ASEAN itu sudah ada, itu juga sangat kolaborasi regional yang mungkin yang pertama, bukan yang apa, yang sangat signifikan dari ASEAN sendiri ya. Transboundary Haze Agreement, bahwa ketika walaupun misalnya fire-nya dari Indonesia kebanyakan, tapi haze-nya ke beberapa negara-negara lain. Nah, tentunya sekarang juga sangat penting. Tadi ada presentasi tentang dari BMKG tentang climate change. Di ASEAN sendiri sudah ada sekarang mengerjakan declaration on drought. Kita lihat bahwa kekeringan itu sudah sangat berdampak terutama di negara-negara di Mekong region, Mekong Delta region. Nah, drought ini juga sudah akan merupakan contoh berikutnya untuk transboundary hazard and disaster management. Nah, kemudian tentang at-risk community dan juga being resilient at the same time. Nah, kita tahu mungkin ini agak-agak move ke posisi saya sebagai peneliti ya di UNU. Jadi resilience dan vulnerability itu adalah dua koin yang sangat yang berbeda, tapi dia juga koeksis salah satunya dengan yang lain. Saya berikan contoh misalnya Jepang dan Indonesia. Di Indonesia sendiri saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Yogyakarta dekat Gunung Merapi itu juga sangat highly exposed terhadap berbagai resiko. Tapi kita juga merupakan satu community yang sangat resilient ya. Community yang tinggal di lereng Gunung Merapi itu they have lived with disasters dari nenek moyang kita semua ya. Jadi we can be resilient and vulnerable at the same time. Contoh kemudian negara Jepang sendiri, karena jadi exposure-nya sangat tinggi, jadi resikonya terhadap gempa, tsunami juga sangat tinggi. Jadi itu akan meningkat terus vulnerability-nya, tapi resilience-nya juga sangat kuat ya. Nah, jadi konsep resilience dan vulnerability ini bisa koeksis secara bersamaan. Jadi community, sebuah bangsa juga bisa highly at risk, tapi juga at the same time being very resilient. Nah, kemudian kemudian ada pertanyaan tentang rural and urban issue ini. Nah, kalau kita lihat bahwa mungkin juga agak swift sedikit dari posisi saya ke posisi saya sebagai peneliti, ada konsep tentang urban rural linkages, bahwa kemudian ini juga merupakan satu approach yang sangat bisa kita pakai ya untuk melihat bagaimana sih kehidupan di kota atau sistem sosial, sistem ekonomi di kota itu juga mempengaruhi sistem di daerah pedesaan. Jadi mungkin sebagai konsep bisa dipakai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya kira menarik tadi ya, kerentanan dan ketangguhan itu satu paket yang menarik ya, di mana manusia berada. Menarik itu ya. Jadi tadi Ibu Dwi Kruta mengadakan gap, lalu education, Pak Wisnu juga mengingatkan disaster adalah banyak kan adalah man-made disaster, bukan natural hazard gitu ya. Dan kuncinya pada terminologi bencana itu sendiri, Bu Dwi, Pak Wisnu, Bu Jayanti ya. Saya selalu menyampaikan pada mahasiswa kita hanya memandang bencana karena kita tidak bisa menyikapi natural fenomena itu. Ya. Jadi salah manusia sebenarnya, anthropocentric approach ini terhadap bencana. Ya, menarik ya. Bu Yani, gimana antara menarik tapi waktunya pas satu pertanyaan. Mohon maaf, Bu Yani. Mohon maaf. Kalau tentang transboundary haze, saya tambahkan satu informasi. Oh, silakan. Untuk Indonesia ini, yang bertugas memonitor transboundary haze di BMKG, berkoordinasi dengan Kementerian LHK. Nah, yeah. Jadi yang kami lakukan
setiap jam itu kami bisa mengetahui ada transboundary haze atau tidak. Kalau di Singapura itu mereka setiap 24 jam sehingga sering terjadi gap. Singapura mengatakan terjadi transboundary haze pada tanggal 24 Agustus misalnya di Indonesia. Tapi dari data kami memang ada transboundary haze tetapi hanya 1 jam. Jadi kami sampaikan itu 1 jam, Singapura mengatakan 24. Jadi seakan-akan selama 24 jam itu terjadi. Nah, ini kondisi yang kami lakukan dan untuk itu apabila terjadi baru 1 jam segera KLHK itu mengerahkan ini pesawat untuk apa pemadaman dan seterusnya. Jadi poinnya itu. Terima kasih. Ya, tapi bukan Pak Wisnu yang jadi pemadamnya ya, Bu. Sudah ada. Oh, BNPB membantu. BNPB terlibat. Tapi bukan Pak Wisnu yang memadam. Pak Wisnu silakan. Izin Prof, ya. Izin Prof ini sedikit mengingatkan saja. Ini perubahan suatu perubahan paradigma dan mengajak anak-anak muda ya. Calon pimpinan bangsa ini untuk memandang bencana. Bencana itu yang tadinya kita selalu berpikir musibah, kita harus bisa merubah menjadi suatu berkah. Yeah. Artinya apa? Kita dengan laboratorium tadi Ibu Jayanti sudah sampaikan, ini kita mestinya Indonesia itu dengan laboratoriumnya harus menjadi pusat industri solusi bencana. COVID mengajarkan kepada kita perlu kemandirian. Begitu bencana itu mengglobal, kita berebut APD. Kita itu ternyata tidak bisa membuat APD karena bahan baku dari luar. Kita hanya penjahit APD. Tapi dengan COVID ini ternyata kita mampu membuat bahan itu dan sekarang produksi dalam negeri. Kita mampu membuat banyak hal terkait dengan industri kesehatan. Yang tadinya 95% itu impor. Jadi tolong berpikir bahwa di bencana ini juga ada potensi-potensi untuk kita menggali berkah. Letusan gunung api Merapi harus dilihat berapa material yang dikeluarkan dan itu pasir-pasir itu dijual dan harganya triliunan. Tetapi syaratnya adalah kita harus tahu resikonya dan kita bisa selamat pada saat proses itu terjadi. Yang ada adalah natural hazard, tetapi tidak ada yang namanya natural disaster. Itu kita harus samakan. Terima kasih. Baik Pak, ini mengingatkan slogan Bu Rianti mengenai build back nggak hanya faster tapi better. Jadi konsep ketangguhan itu tidak hanya membalik pada keadaan secara cepat, tapi bagaimana setiap bencana membuat kita lebih smart, lebih arif, lebih adaptable pada future waktu yang nggak jelas, ya, semakin unpredicted. Ya. Bu Yani gimana? Satu pertanyaan dibacain per ibu bapak sekaligus closing statement atau gimana? Atau mungkin sekalian closing remark saja Pak Bobby ya. Dari masing-masing pembicara. Jadi. Monggo closing remarks untuk masing-masing pembicara. Karena kalau dibacain banyak ini pertanyaannya. Bu Dwi Korita. Kalau saya sudah closing yang tadi, jadi saya. Bagus Pak closingnya tadi. Ya. Bu Dwi. Terima kasih. Jadi poinnya ini karena para perencana ya. Ini ya. Adalah... kunci garda terdepan penyelamat. Perencanaan yang salah itu ujung-ujungnya nggak bisa di-stop, salah terus. Nah, sehingga kami mohon, ini sudah benar sekali memperhatikan potensi-potensi bencana, kemudian juga memperhatikan upaya untuk adaptasi terhadap dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Sehingga semakin mengkampanyekan untuk green environment dan apa green culture itu ke arah budaya transformasi perilaku dan budaya. Terima kasih. Terima kasih. Mainstreaming disaster and climate change di dalam seluruh planning tadi Pak Wisnu memastikan RPJM kita orang-orang perencana juga RT/RW Bu, rencana tata ruang wilayah RDTR dan sebagainya itu dipastikan sudah memperhatikan aspek-aspek climate change and disaster. Memang ini PR kita. Bu Rianti, closing-nya apa? Ya, terima kasih Prof. Bobby. Jadi closing dari kami mewakili ASEAN, tentunya kita mengatakan bahwa coherent and coordinated approach is very important dan itu adalah peran yang dipegang oleh ASEAN sendiri dan juga kita ingin menjadikan ASEAN sebagai global leaders in disaster management. Tentunya kita butuh peran rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk mewujudkan ini, terutama kita sebagai orang Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih. Bobby, saya sedikit ya, harus enggak fair semuanya bicara. Saya ingin bicara sedikit saja. Ya. Rencana itu penting, ini belajar dari bencana ya. Rencana ya. Itu penting, tetapi perencanaan itu lebih penting, Pak. Ya, ya. Karena dengan perencanaan itu kebersamaan kita, saling komunikasi ini menjadi penting untuk tadi untuk implementasinya lebih mudah lagi. Itu saya kira gitu. Planning ya. Sama plan itu harus lebih penting planning yang menurut saya. Terima kasih. Bagus, Pak. Itu di bidang planning itu prosedural aspeknya, proses penyusunan rencananya apalagi yang inklusif melibatkan publik itu menjadi sangat penting karena keterlibatan publik di dalam proses perencanaan menjamin komitmen dan implementasi dari rencana itu ulur untuk seluruh publik yang terlibat di dalam proses perencanaan. Saya kira ini terima kasih tiga pembicara yang luar biasa. Tadi juga Pak Chris pamit duluan. Tapi kira-kira begini Bu Dwi Korita, Pak Wisnu, Bu Rianti, ini kan Urban Research Forum yang ketiga. Yang keempat tadi adalah besoknya yang tadi disinggung Bu Sita mengenai heritage issue. Lalu yang kelima Desember mengenai regional planning and rural development. Jadi semuanya lengkap, tapi memang tahun 2020 itu lima seri URV lebih ditekankan pada understanding isu-isu. Ada saran dari teman-teman di internal kami untuk tahun depan next ke so what-nya, solusinya. Karena planning selalu berorientasi pada prescription. Planning selalu berorientasi pada solution for better future. Maka tahun ini di saat ini URV ketiga ya Bu Yani, kita sudah sangat memahami sejak URV 1 Pak Menteri Bappenas menekankan mengenai urbanisasi di Indonesia, lalu Pak Menteri Bambang Brojo dari Ristek menekankan Indonesia Emas 2045, saat ini mengingatkan Ibu Bapak-Bapak mengenai climate change and disaster, bulan depan disaster. Bulan depan heritage dan bulan Desember mengenai regional and rural planning. Lima topik ini akan mengantarkan forum ini pada tahun depan untuk fokus pada so what, innovation, creative thinking, untuk memberikan solusi pada masa depan Indonesia yang cerah, insya Allah 2045. Terima kasih Bu Dwi Korita, Pak Wisnu. Sama, terima kasih. Terakhir saya menawarkan dari UGM selalu menawarkan kerjasama dan dukungan kami pada Ibu Bapak-Bapak ke ASEAN Secretariat Bu Rianti. Mungkin kita bisa ngirim mahasiswa untuk magang di sana, praktek di sana, supaya berpikirnya itu tidak hanya Indonesia saja, ya, tapi lebih global seperti Bu Rianti sendiri sudah berkarir di global community. Saya kira peran Indonesia, anak-anak muda Indonesia, harus kita dorong terus ya Bu Dwi untuk lebih berperan menjadi global leader. Pak Wisnu, Bu Dwi Korita, kita bangga Anda berdua dari UGM ya, ini juga kontribusi UGM. Bu Rianti juga sama-sama geologis, di UGM sebentar kalau enggak salah. Bang Batu. Tapi kita enggak bicara mengenai universitas ya, kita inklusif. Tapi kita berbangga bahwa salah satu alumni atau beberapa alumni UGM sudah memberikan kontribusi pada kemanusiaan di dunia. Saya selalu bisa mengatakan di dalam pandemi ini, kita doakan ibu bapak-bapak yang kebetulan mengembalikan amanah langsung menangani berbagai persoalan Indonesia sehat dan semangat. Amin. Tapi kami yang di kampus itu hanya bisa doain karena bisa work from home. Kalau Bu Dwi sama Pak Wisnu, Bu Rianti kan harus keliling ke seluruh Indonesia. Itu yang saya terus terang sangat mendukung dan mendoakan supaya teman-teman yang telah mendapatkan amanah selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehat, semangat memimpin kita semua. Kita hanya supporting saja dari kampus. Terima kasih dan saya kembalikan pada Bu Yani sebagai host dari acara ini dan terima kasih pada seluruh peserta. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di bulan depan. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bobby. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber kami yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga Pak Bobby sudah berkenan memoderatori kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir ini. Tadi bertahan sekitar 300 ya sampai ini tadi. Kemudian semoga ilmu yang didapatkan pada seminar online hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan
mohon ditunggu informasi lebih lanjut terkait dengan Urban Research Forum di episode, bukan episode, di seri yang keempat nanti di bulan depan. Kemudian terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan seminar online ini terdapat kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini bukti inclusive education, ya, education for all. Ya. Jadi siapapun boleh akses. Bu Dwi, apa? Mungkin kita boleh foto sebentar, Pak Bobi. Oh ya. Masih ada Bapak-Ibu pembicara jika berkenan. Oh ya, benar itu penting. Ini banyak juga yang on cam. Saya bantu untuk beri apa-apa. Ini yang menarik, Bu Dwi, pesertanya beragam. Ya. Ada ya, pemda, ya, ada perguruan tinggi, oh, ada mahasiswa, ada Pentahelix. Profesi. Pentahelix. Ya, benar. Bagus ya. Sekali. Ya. Sukses sekali, bagus acaranya. Ya. Terima kasih. Saya hitung foto. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di halaman yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, masih halaman yang lain. 1, 2, 3. Yang menarik dengan ini kita punya database peserta, Bu, lebih dari 1000 lebih. Aduh, ini menjadi jaringan yang bagus. Ya, terima kasih. Supaya ke depan ya terus menjadi mitra kita semuanya. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.